Live Markas Puaka bersama host anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni 7 hari bulan 7 2022, bertemankan saya sekali lagi. Tapi sebelum itu guys, jom kita lain the intro. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Hello guys, assalamualaikum, welcome back. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat walafiat pada malam ini. Dan saya ingin memohon maaf sebabkan kita start lewat sedikit, lebih kurang dalam 5 minit lewat sebab ada urusan yang saya kena settlekan tadi. Tapi alhamdulillah kita bersiaran kembali pada hari ini. Dan kita ada beberapa penonton-penonton yang terawal pada hari ini. Kita ada Aina, kita ada Faizal dan Hanif, 3 orang moderator saya yang paling awal pada hari ini ya. First time. Saya rasa besok saya nak kena beli nombor ekor besok. Kan sebab 3 orang moderator saya antara yang awal pada hari ini. Dan kita ada Dargan Hart, kita ada Zulfikri Sapuan, kita ada Muhammad Wazir, Muhammad Wahab, kita ada Akif Yusri Production, kita ada Zirul Bagio, Abang Syih, kita ada Nat Nadia Hana dan ramai lagi pada malam ni. Dan malam ni seperti biasa, rancangan Markas Puaka ditaja penuh oleh Kirim & Co, di mana Kirim & Co adalah satu company parcel yang terletak di SS18 Subang Jaya. Dan mereka membuat penghantaran parcel melalui orang kata domestik dan juga international. Jadi ada beberapa servis yang mereka provide. Diorang buat courier service, diorang buat pick up service, diorang ada fulfillment service dan drop off point untuk peniaga-peniaga Shopee. Jadi kepada siapa yang ingin menggunakan khidmat mereka, anda boleh hubungi mereka di 0356122211 dan juga 0116508 9140. Kalau tak nak telefon orang, anda boleh follow diorang punya IG, diorang punya Instagram, dan juga anda boleh hantar email kepada mereka di kirim.co@gmail.com. Alright, so malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita pada malam ni. Kalau sempat kita akan baca ke 6 cerita pada malam ini. Dan kita ada satu pemanggil untuk malam ini. Jadi macam biasa lah, selepas cerita yang kedua, selepas cerita yang ketiga, kita akan buat satu calling untuk satu pemanggil. Okay? Alright guys, jom tanpa buang masa, kita bacakan kisah kita yang pertama yang dihantar oleh Jasmine, dengan kisah dia yang berjudul Orang Minyak Lompat Parit Besar. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada mulanya, aku ingin berterima kasih kepada Markas Puaka kerana sudi untuk menyiarkan kisah yang aku akan sampaikan ni. Dan kisah yang aku nak sampaikan ni, ianya berkenaan tentang pengalaman aku dan abang aku yang bertemu dengan orang minyak. Jadi sebenarnya Fiz, masa petang Khamis tu aku balik daripada kelas Fardhu Ain yang tamat lebih kurang dalam pukul 4 lah. Dan kira-kira dalam pukul 5 macam tu aku sampai rumah. Lebih kurang dalam 45 minit sejam juga perjalanan aku sampai ke rumah. Belum sempat aku nak masuk rumah Fiz, jiran sebelah aku ni panggil mak aku. Dia panggil mak aku dan aku terdengar perbualan antara diorang ni. Dia macam, malam tadi kan anak si Din ni kena kacau lagi tau dengan orang minyak.
kena kacau lagi, apa dah jadi? Jadi mood mak aku masa tu, dia macam nak ambil tahu tau apa yang terjadi sebenarnya dengan si Din ni, ya? Anak si Din ni. Jadi orang jiran dia pun sama lagi. Dia kata macam, anak perempuan Din tu, ha? Masa dia tengah mandi, ada orang duk intai-intai dia daripada celah celah pintu bilik air tu. Jadi hari tu masa tengah tidur, ha? Sekarang pula masa tengah mandi pula ke? Dah dua kali dah ni dah kena ngintai ni. Hei, makin naik kepala pula orang minyak ni sekarang, ya. Jadi mak aku reply macam tu lah. Dan dia kata, orang minyak ni seolah-olah macam dah naik kepala pula. Lepas tu jiran tu pun sama lagi. Nasib baik anak dia ni, orang kata dilindungi anak dia ni. Kan? Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Sempatlah juga budak tu menjerit, kan? Dan lepas tu minyak, orang minyak tu terus lari masuk dalam hutan. Abang dia tu cuba kejar. Abang dia cuba kejar, tapi bila keluar pada rumah je, orang abang dia tu nampak pokok-pokok je yang bergerak dekat celah-celah hutan tu, kan. Orang dia tu tak hilang ke mana. Jadi berbual punya berbual, tamatlah orang kata sesi membawang dia orang ni, kan. Jadi bila masuk je dalam rumah, mak siap sempat pesan, dia kata, "Ah, Jasmine, ha? Malam-malam ni jangan berani-berani nak keluar rumah, eh. Jangan berani-berani nak keluar rumah. Nak pergi tandas tu pun bagi tahu mak jap lagi." Jadi pada hari Jumaat, sampailah pada hari Jumaat ni, aku masih ingat malam tu kita orang sekeluarga tengah layan Mega Movie dekat TV3 ni. Dan cuma malam tu abah aku tak dekat rumah. Jadi macam biasalah, eh, dia pergi kerja dan dia jarang pulang ke rumah. Dan masa kita orang tengah asyik duk layan TV ni masa ni, abang aku masa tu bisik aku, "Min, Jasmine, weh, teman aku pergi tandas kejap." Dia minta teman pergi tandas. Jadi aku ni orang kata sebagai adik yang baik hati ni, aku setujulah. Aku setuju untuk temankan dia keluar untuk dia pergi ke tandas. Dan kita orang pun angkatlah daripada ruang tamu, terus pergi lalu ke kawasan dapur dan terus pergi ke tandas. Cuma satu benda je yang aku tak faham, Fish. Kenapalah orang tua-tua dulu suka sangat buat tandas ni kat luar, kan? Kenapa tak buat tandas dalam rumah aje? Jadi nak dijadikan cerita, aku pun tunggulah dekat depan pintu tandas ni. Aku tunggu je lah abang aku ni buat dia punya hal dekat dalam tandas ni, kan. Dan tandas tu pula memang orang kata dekat luar, dekat luar daripada rumah. Tapi dekat je lah, tak adalah jauh sangat. Dekat je kat luar rumah ni. Dan lagi pun abah dah pasang orang kata lampu Kalimantan, kan, yang cukup, yang cukup untuk kata untuk suluh ataupun cahaya-cahaya tu kira agak terang dekat bahagian belakang rumah ni. Dan nak bagikan gambaran pula, tandas yang berada dekat luar rumah tu pun, dekat dalam tandas tu pun ada satu lampu mentol kat dalam tu. Jadi okey lah, masa tengah tunggu abang, ha, tengah nak pergi membuang ni, aku pun duk tenung je lah dekat bahagian hutan belakang rumah ni. Aku tengok-tengok je, tak tahu kenapa, aku je macam mengelamun je lah, kan, tengok dekat bahagian belakang rumah ni. Masa tu aku dalam darjah 2 macam tu lah, Pish. Dalam darjah 2, kita tak adalah orang kata tahu sangat pasal hantu-hantu, kan. Rasa seram tu memang ada. Jadi tengah tengok, apa orang kata, perhati je dekat belakang hutan tu, kan. Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki orang ramai berjalan dari belakang hutan tu. Jadi masa terdengar tapak kaki tu, secara automatik, Pis, kepala aku ni akan toleh ke arah hutan tu lah. Dan abang aku pula sempat dia tanya, "Eh, Min, bunyi apa kat luar tu, Min?" Tapi aku tak jawab soalan dia. Tapi mata aku ni tepat, kata masih lagi tengah tengok dekat bahagian hutan belakang tu. Dan secara tiba-tiba, Fish, muncul satu lelaki tinggi berbadan hitam berkilat berlari keluar daripada hutan tu dan melintasi dekat rumah aku ni. Cakap, "Ah, sudah," cakap, "apa benda pula ni, kan." Dan masa tu secara kebetulan abangku pun baru settle dekat dalam toilet dia pun keluar daripada tandas. Sudahnya kita orang dua orang ni terpaku tengok benda tu. Dan sampai sekarang, Fiz, kita orang masih ingat lagi macam mana lelaki tu berlari depan kita orang, melintasi rumah kita orang ni, sempat toleh dekat arah kita orang sambil tersenyum, eh? Sambil menunjukkan gigi dia yang nampak putih berbandingkan dengan kulit dia yang gelap, kan, macam orang minyak. Agak ngeri juga, Fiz, bila nampak macam tu. Semua benda hitam, kan.
Dia boleh toleh muka dia, dia boleh senyum dekat kita orang. Tapi bukan tu saja Fiz yang membuatkan kita orang ni macam agak terpaku. Cara dia lari tu pun laju. Laju. Dan dia, bila dia berlari tu, dia melompat parit besar belakang rumah tu yang membuatkan kita orang terkejut. Boleh dikatakan dia berlari sambil membuka langkah dia yang agak besar. Bukan lari macam orang biasa tau, tapi dia punya langkah tu memang besar. Dia nak bagikan gambaran Fiz, dia punya langkah tu ibarat dia macam buat lompat jauh tau, cara dia berlari ni. Dan parit besar tu pula membahagikan tanah rumah kita orang dengan rumah jiran sebelah. Memang besar parit tu Fiz. Kalau orang kata orang biasa nak lompat, memang confirm tak lepas. Dan kemudian barulah beberapa orang muncul dekat belakang dia. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa kayu yang dibakar dengan api, ada yang bawa parang, macam-macam senjata yang orang bawa ni. Dan nak jadikan cerita, mak aku pun muncul juga masa tu. Dan dia heran jugalah. Dia heran sebabkan dia daripada ruang tamu terdengar macam ada orang lari beramai-ramai, duk melintasi sebelah rumah kita orang, belakang rumah kita orang ni kan. Jadi dia pun, jadi mak pun apa kata, pergi ke dapur. Dan dia dapat tahu yang kita orang berdua ni ketandas. Dan tak sampai 3 minit Fiz, tak sampai 3 ke 5 minit lah, tak sampai 3 minit, ada seorang lelaki tu patah balik. Dan dia merupakan abang kepada anak perempuan Pakcik Din yang kena intai tu. Jadi mak aku pun tanya dia macam, eh Yop, ini apa jadi ni sampai ramai-ramai berlari belakang rumah aku ni? Jadi abang tu pun jalan lah, jalan dekat arah kita orang sambil bawa kayu dia ni. Dan abang aku pula masa tu yalah baru settle dekat apa, dekat dalam tandas apa semua. Tu brother tu pun cakap macam, makcik, jangan bagi anak makcik keluar rumah, tutup semua pintu, minta make sure semua pintu kunci. Pastikan semua pintu kunci. Kenapa Yop? Nak kena kunci pintu apa semua ni, apa hal ni? Tak ada makcik. Orang minyak datang lagi makcik. Dia ganggu adik saya. Sekali lagi dia ganggu, masa tu adik saya tengah mandi. Sekali lagi, ini kejadian yang kedua cik. Dan masa malam tu Fiz, jam masa tu menunjukkan lebih kurang dalam pukul 11. Dalam pukul 11 malam lah. Jadi adik abang Ayik ni, abang Ayik ni adalah abang apa, anak Pakcik Din tu lah, anak Pakcik Din pun, anak Pakcik Din yang lelaki tu, nama dia abang Ayik. Adik abang Ayik tu pula memang selalu kerja sampai lewat malam baru balik. Dalam pukul 10, pukul 11 macam tu baru balik kan. Dan dia memang akan lintas rumah kita orang untuk pergi ke rumah yang dekat dalam hutan tu lah. Jadi mak aku pun apa lagi bila dengar benda macam ni, dia pun tarik kita orang masuk, terus kunci pintu. Masa dia masuk, dia terus pergi ke ruang tamu, angkat telefon, siap dial nombor telefon abah masa tu kan? Dan ceritakan apa benda yang terjadi sebenarnya. Dan masa tu aku masih tak tahu lagi tau, orang hitam yang kita orang tengok tu adalah sebenarnya orang minyak. Aku tak tahu. Memang aku tak tahu benda tu. Dan pada pagi Sabtu tu, Pakcik Din datang rumah. Pakcik Din datang macam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia kata. Ni saya datang rumah ni, saya nak tanya kamu semua ni okey ke? Ada apa-apa masalah ke semalam? Ada gangguan-gangguan apa-apa tak semalam? Okey je pakcik, kenapa cik? Jadi aku dengan abang aku pun ceritalah apa benda yang kita orang nampak dekat si Pakcik Din ni kan? Dan mak masa tu memang terkejut sebab dia tak sangka yang kita orang berdua ni sempat tengok kelibat orang minyak tu. Jadi bila kita orang cerita dengan Pakcik Din, mak aku macam, Astaghfirullahaladzim, betul ke korang nampak ni? Benda lain tak? Betul mak, badan dia besar mak, laju dia lagi. Astaghfirullahaladzim. Mak asyik duk apa, asyik menyebut dia, kata dia beristighfar aje memanjang. Dan beberapa hari lepas tu barulah abah pun balik rumah. Ambil cuti selama beberapa minggu. Dan setiap malam abah akan ikut orang kampung meronda untuk menjaga keselamatan penduduk kampung kat sini. Jadi lepas pada tu tak ada lagi orang kata kejadian orang ternampak dengan orang minyak ni. Tapi Fiz, selang beberapa hari lepas abah balik rumah, penduduk kampung ambil keputusan untuk masuk balik dalam hutan.
Dan balik je petang daripada hutan tu, abah cerita dekat mak yang orang kampung terjumpa sebuah kemah, dua pelampung hitam besar dan tempat bekas unggun api dekat dekat dalam hutan tu. Dan dekat dalam kemah tu juga, diorang terjumpa lampu suluh, beg galas kosong dan ada beberapa lagi alat-alat yang lain. Jadi diorang pun kemaslah. Diorang pun kemas tempat tu dan diorang ambil barang-barang tu, diorang serahkan dekat pihak polis. Tapi yang peliknya, Fiz, sampai sekarang masih tak jumpa siapakah orang minyak tersebut. Jadi itu dah, Fiz, pengalaman yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton di segmen berkenaan dengan orang minyak. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia, guys, kisah yang dikongsikan oleh Jasmine, orang minyak lompat parit besar. Okey, berkenaan dengan orang minyak, saya tak berapa faham sangat sebenarnya. Sebenarnya orang minyak ni, okey, dia manusia biasa lah. Dia, sebab saya tak berapa sure sangat dengan orang kata dengan dia punya origin of orang minyak ni, kan. Yalah, macam Pontianak kita tahu, kan, Pontianak ke pocong ke, you know, hantu raya ke, okay, itu saya tahulah. Tapi orang minyak ni, dia adakah dia jemaah iblis, jin, syaitan ni ke, ataupun dia adalah manusia yang mengamalkan sebuah ilmu ataupun mengamalkan beberapa ilmu yang membuatkan dia jadi macam tu? Dan dia jadi hitam tu kenapa? Sebabkan dia sapu minyak dia seluruh badan dan sebagainya ke? Ataupun itu petua dia ke apa? Itu saya tak berapa nak pasti. Jadi kepada siapa yang tengah menonton sekarang, mungkin boleh kongsikan orang kata pendapat anda, dan mungkin boleh educate saya sikit lah, sebab saya memang kurang sedikit pengetahuan dekat dalam orang kata bab-bab orang minyak ni, eh. Okay guys, jom kita bacakan kisah kita yang kedua dengan kisah yang ditulis oleh Fas, dengan kisah dia yang berjudul dengan kisah dia yang berjudul Makhluk Lidah Terjeli. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali aku ingin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada admin yang sudi untuk menyiarkan kisah seram aku ni. Jadi aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Fas dan aku berasal daripada Kuching Sarawak. Now umur aku 32 tahun. Dan kisah yang aku nak storykan kat korang ni, semuanya terjadi pada tahun 1996 dan malam hari raya. Jadi masa malam hari raya tu, aku terbangun dari tidur petang disebabkan dengan jeritan mak aku ni. Kan, jadi aku pun macam, "Ya mak," kan. Terdengar mak jerit, "Fas," dia kata, kan. "Ya mak," cakap, kan. "Fas, kau dah bangun ke belum? Ah, dah nak maghrib dah ni. Kang hantu pula teman kau nanti, kang." Jadi bila lepas aku dengar perkataan hantu ni, kan, dengan secara orang kata pantasnya aku capai towel aku yang tergantung dekat pintu almari tu. Aku terus capai. Nak pergi mandilah, kan. Lepas dah settle mandi dan selepas selesai aku mandi apa semua, aku pun kenakanlah baju Power Rangers aku ni, eh. Baju Power Rangers aku yang tengah tip top di kalangan budak-budak zaman 90-an dulu. Jadi malam tu kira-kira jam 8:30 malam, aku main dengan anak-anak jiran dekat pekarangan rumah aku ni. Biasalah, Fiz, kan, malam-malam raya, confirm lah kecoh, kan, kecoh. Kita orang nak jadi hero apa, nak jadi hero lah, nak jadi heroine lah dengan karakter-karakter Power Rangers ni. Jadi aku dengan budak-budak kira dalam 6 orang jugalah yang bermain pada waktu tu, dan kita orang berpecah kepada 2 grup. Satu grup hero dan satu grup lagi penyangak. Satu grup hero dan satu lagi grup penyangak, kan? Jadi walaupun pada masa tu aku budak lagi, tapi yang buat aku tak takut main dekat luar sebab kawasan luar tu terang dengan lampu pelita yang bapak aku dah nyalakan. Dan lagi-lagi pula
rumah-rumah jiran semua dekat-dekat. Jadi meriah lah, tak adalah takut sangat main kat luar kan malam-malam. Jadi sebenarnya Fiz, kisah seram tu bermula dekat sini, di sebalik gelak tawa aku dengan geng-geng koboi aku ni. Kan kita orang duk tergelak ketawa, seronok malam ni, malam raya ni seronok. Dan masa ni aku dan dua lagi tim aku yang jadi hero tu tengah duk cari tim penyangak ni. Eh? Sebab kita orang main hide and seek, kita orang main sorok-sorok. Kita orang main sorok-sorok dan bila kita berjumpa, kita orang akan mulakan pertarungan yang hebat lah. Macam itulah game dia lebih kurang. Kan? Jadi aku masih ingat lagi, masa tu aku, Hafiz dengan Udin satu tim dan kita orang berpecah. Udin pergi cari dekat rumah aku. Kok-kok diorang menyorok dekat dalam rumah ke apa kan. Dan Udin ni pula, untuk pengetahuan Hafiz dan juga semua penonton di segmen, Udin ni cousin aku. Udin ni cousin aku dan dia sebaya dengan aku. So dia jadi memang, orang kata memang tak segan lah kalau dia nak masuk rumah aku ke apa, memang tak segan. Kan? Yang aku dengan Hafiz ni pula pergi cari dan pergi check pula dekat luar rumah, dekat sekeliling rumah. Kita pergi cari kan. Hafiz pergi kat bahagian depan dan aku pula dekat bahagian belakang, dekat area dapur rumah dengan reban ayam. Jadi masa aku tengah mencari tu, aku tengah fokus mencari, telinga aku ni tertangkap satu bunyi dekat belakang rumah tau, macam prap. Betul aku macam, siap lah kau lepas ni, aku cakap kan. Siap kau lepas ni, aku akan bertukar jadi Power Rangers. Jadi aku pun perlahankan telapak kaki aku ni menuju ke belakang rumah, yang sama-sama sebabkan pelita dekat area depan rumah dengan tepi rumah aje. Jadi cahaya dekat belakang rumah tu dia macam sama-sama aje. Aku pun perlahan-lahan lah menuju dekat belakang rumah tu kan. Jadi sampai je aku dekat belakang rumah, Fiz, sampai je aku dekat belakang rumah, aku nampak kelibat seorang yang tengah lari dari aku menuju ke arah reban ayam. Cakap, cantik, siap kau lepas ni, cakap kan. Sebab apa? Sebab masa tu aku dah happy habis. Aku dah happy sebab aku nampak seseorang yang tengah lari ke arah reban ayam tu kan. Ini confirm budak-budak yang jadi geng-geng penyangak lah ni. Aku pun kejar budak tu. Aku kejar benda tu sampailah dekat depan apa, dekat reban ayam. Dan bila aku sampai dekat kawasan reban ayam tu, tiba-tiba aku rasa lain macam lah. Aku rasa macam bulu rumah aku ni meremang sangat-sangat. Tapi tak apalah, aku abaikan je lah benda ni. Kan? Sebab apa? Mungkin malam tu sejuk ke apa kan? Mungkin sebabkan tu. Dan aku pula, aku cari, tak pula aku nampak sesiapa dekat area situ. Bila aku cari-cari dekat kawasan, tak ada orang. Macam apa hal ni, cakap kan. Dan lepas tu aku terdengar si Udin dengan si Hafiz ni menjerit, Fas! Iman dengan Mirul aku dah jumpa. Dan diorang duk terpekik terlulung kat depan. So time ni aku syak lah, mungkin yang Khairul yang aku nampak tadi. Kan? Iman dengan Mirul diorang dah jumpa kat depan. Dan aku cakap, ini confirm yang masuk dekat dalam kawasan reban ayam ni. Ini mesti confirm Khairul ni. Jadi aku jalan lagi dekat kawasan tu. Dan aku dengar macam bunyi krek, 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 krek. Aku ini bunyi apa ni kan? Dan aku terus pandang dekat atas arah reban ayam tu. Dekat atas reban ayam tu aku pandang ke arah tu. Jadi dengan berbekalkan semangat yang aku ada ni, aku undurkan langkah aku beberapa langkah ke belakang. Aku undurkan diri aku beberapa langkah ke belakang sebab aku nak tengok dekat atas bumbung reban ayam yang tinggi ni. Untuk budak kecil yang macam aku ni, aku kena tengok lah kan. Aku kena ke belakang sikit. So aku cakap, ni kau ni Carol boleh tahan juga kau ni Carol kan. Nak panjat dekat atas bumbung reban ayam pula ni. Jadi masa aku dah ambil langkah aku ke belakang dan aku pandang dekat arah atas arah reban ayam ni, alangkah terkejutnya Fiz, masa aku tengah tengok, aku menangkap satu aku kata satu bayangan ataupun satu susuk tubuh yang macam orang kata perempuan dewasa serba hitam. Masa ni aku macam, apa benda pula ni, cakap kan. Aku yang orang kata yang berbekalkan semangat aku tadi, tiba-tiba tak hilang ke mana pun aku tak tahu, Fiz. Kan? Dan aku masih lagi berdiri dekat depan reban ayam ni, tengah tengok ke atas ni. Dan memang jelas, Fiz, aku nampak. Memang jelas aku nampak. Memang perempuan dewasa serba hitam yang aku nampak dekat atas reban ayam ni. Aku pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu je yang aku boleh baca. Itu je yang aku ingat nak baca.
dan tak sempat aku nak habiskan bacaan aku yang Bismillahirrahmanirrahim ni, tak sempat aku nak, aku baru macam Bismillahirrahmanirrahim, aku baru baca sikit, benda tu terus buka mulut dia dan dia keluarkan lidah dia yang panjang dan ditujukan ke arah aku masa tu. Dia keluar. Jadi masa aku nampak ni, aku macam jerit nama mak aku. Sekuat hati aku jerit nama mak aku. Lintang pukang aku lagi, daripada belakang rumah tu aku lari ke depan untuk dapatkan bapak aku, untuk dapatkan mak aku masa tu. Dan aku perasan masa aku tengah berlari tu, si Udin dengan si Hafiz ni dah siap-siap kumpulkan tiga-tiga penyangak tadi. Si Izman, si Iman, Mirul dengan Carol ni, dia dah kumpulkan tiga-tiga ni. Tapi aku teruskan larian aku ni untuk dapatkan orang tua aku. Dan bila aku jumpa dengan bapak aku, aku jumpa dengan mak aku, aku ceritakan dengan diorang daripada A sampai Z apa benda yang aku lalui ni. Jadi lepas bapak aku menceritakan, barulah aku tahu kan, benda yang aku jumpa tu tadi, diorang bagi nama hantu gombek. Hantu gombek kan? Sejenis setan ataupun sejenis makhluk yang suka sakat budak-budak. Yalah. Jadi bila aku menceritakan benda ni, aku ingatkan aku dapatlah simpati daripada mak dan ayah aku kan, nah, sebab kita dalam keadaan takut kan, biasa kan. Tapi apa yang aku dapat adalah bebelan daripada mak dan ayah aku, dan bebelan diorang adalah di tahap yang paling tertinggi sekali. Maksimumnya dia bagi. Jadi geng-geng sepermainan aku ni, yang lagi 5 orang tadi tu, semua jadi takut lah. Dan tak pasti takut sebab apa, tak pasti sama ada diorang takut sebab dengan benda yang aku lalui, ataupun diorang takut dengan mak dan ayah aku yang tengah membebel kat aku masa tu. Dan masa tu jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 12.30 pagi. Dan aku yang masih terkelu ni, dan orang kata masih lagi bertubi-tubi menerima serangan daripada abang dengan kakak aku juga, diorang gelakkan aku, macam-macam lah diorang mengejek aku dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, mak dengan ahli keluarga yang lain duk sibuk tukar-tukar cadar dengan apa, tukar cadar cushion kerusi kayu masa tu. Dan diorang keep on lah bebel. Nak jadikan cerita Fiz, dulu rumah ni tak ada sofa. Kerusi kayu yang jenis ada cushion yang boleh tukar-tukar lapik lah kan. Ada juga yang kata sibuk masak kat dapur malam raya, sibuk masak kat dapur. Dan untuk pengetahuan Hafiz dan juga semua penonton di segmen, rumah aku masa ni ramai. Ramai orang sebabkan cousin aku semua datang beraya balik dekat kampung. Jadi memang meriah rumah kita orang malam tu. Dan dalam ramai-ramai tu, mata aku sekali lagi ternampak ada satu susuk tubuh yang tengah berdiri dekat depan pintu rumah. Dan susuk tubuh tu adalah susuk tubuh yang sama yang aku nampak dekat tarkeban ayam tu. Tapi aku peliknya kat sini Fiz, kenapa aku seorang je yang nampak? Sebab aku nampak muka Udin dengan muka adik-beradik aku lain tenang je, macam tak takut apa-apa pun. Sedangkan aku dah bagi diorang hint macam-macam dekat diorang ni, dengan muncungkan mulut aku ke arah pintu tu. Macam Din kan? Dan benda tu Fiz duk tenung aku. Tenung aku, dan kali ni aku memang nampak jelas. Aku nampak jelas muka dia yang hitam seakan-akan hangus terbakar Fiz. Aku pun tak tahu nak buat apa dah masa tu. Jadi entah daripada mana datang pakcik aku tu, iaitu ayah kepada si Udin ni, tak tahu daripada mana dia datang. Pakcik aku ni pun kata kira orang-orang yang berilmu jugalah kan? Berilmu juga yang dekat Kuching, sebabkan dia ni guru silat. Jadi pakcik aku terus masuk dalam rumah, lepas tu dia terkumat kamit mulut dia, tak tahu dia baca apa benda kan? Lepas tu tak macam mana tak, benda tu hilang daripada pandangan aku. Dan pakcik aku datang dekat aku, dia bagi aku segelas air yang dia dah bacakan ayat-ayat suci, dan dia suruh bagi aku minum. Fas, ni air ni, minum. Air apa ni pakcik? Kau jangan banyak tanya, kau nak, kau minum. Dan aku pun minum lah. Dan lepas aku minum air tu, barulah semangat aku ni pulih kembali kan, daripada orang kata macam takut-takut dan sebagainya tadi. Dan sejak kejadian tu Fiz, sampailah sekarang ni, aku tak tahu kenapa aku boleh nampak benda-benda ni. Langsung dah orang kata tak ada filter dah, tak ada tapis dah. Aku memang akan nampak sentiasa benda-benda ni.
Tapi alhamdulillah Fiz, eh? Alhamdulillah semangat Power Rangers hijau aku tu makin kuat. Masih kuat, kan? Selepas aku belajar silat masa umur aku 8 tahun sampailah sekarang aku masih amalkan. Jadi Fiz, itulah dia kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Dan aku minta maaf kalau penulisan aku ni tak berapa nak kemas. Yang baik tu kita ambil lah sebagai teladan, yang buruk tu yang kita buang lah jauh-jauh, eh. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okay guys, itu dia cerita yang dikongsikan oleh Faz. Cerita yang dikongsikan oleh Faz berkenaan dengan benda yang dinampak dekat atas atas geban ayam tu, kan. Benda yang dinampak kat situ. Dan cerita dia orang kata seram tu seram, tapi dia ada selitkan part-part komedi juga. Part-part komedi di mana, you know, cerita dia nak jadi Power Rangers dan sebagainya, kan. Jadi itulah orang kata seronoknya bila baca cerita. Lagi-lagi pula malam raya, kita nak raya, kan. Kita nak raya Ahad nanti, ha. Jadi dia punya mood raya pun dah datang, kan. Jadi terima kasih Faz lagi sekali, disebabkan orang kata menghantarkan cerita yang agak menarik untuk didengarkan oleh kita dan juga semua penonton-penonton Markas Puaka. Okey, seperti yang kita cakap tadi, kita ada buat satu panggilan dengan salah seorang daripada subscriber di segmen Markas Puaka, dan dia sekini berada dalam talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Apa khabar? Baik. Suara macam lemah ni, suara mengantuk masih tengah tidur ke atau macam mana ni? Tak adalah, ni suara sakit perut. Suara sakit perut, eh? Nak pergi membuang dulu ke nak teruskan cerita? Tak payah. Okey, sebelum kita teruskan dengan kita punya kisah pada malam ni, mungkin saudari. mungkin akak nak kenalkan diri akak dengan kepada semua penonton di segmen sekarang. Silakan. Hello semua, selamat malam. Fai sini. Kak Fai, inilah, yeah, adalah salah seorang kita punya subscriber yang dah lama juga subscribe dengan channel Markas Puaka, dan Kak Fai berasal daripada Singapura. Jadi Kak Fai, apa khabar Kak Fai? Baik, alhamdulillah. Hari tu turun KL tapi tak telefon, kan? Sampai hati, kan? Kan? Tak ada masalah sikit, kan, kalau dengan budak-budak ni. Biasalah tu, kan. Bila kita plan, nanti bila ada budak-budak, nanti plan semua ke laut, kan. Lari semua. Okey Kak Fai, malam ni ada berapa banyak cerita yang Kak Fai nak kongsikan dengan kita di segmen ni? Okay, actually 3, tapi I think yang first 2 tu boleh combine lah, sebab dia apa, berlaku dekat sama tempat. Okay, alright, jom. Tanpa memasa, jom kita dengarkan cerita Kak Fai, alright, yang pertama. Let's go. Okay, I think tak pernah bilang siapa-siapa, unless kat dalam Discord lah, eh. Dulu I mengajar dan mengajar apa sekolah tadika lah. So masa tu baru tahun berapa, eh? Tahun 2005, and then I berhenti tempat sekolah lama dan masuk join this sekolah. Di sekolah ni antara sekolah yang terbesar kat Singapore lah. Dia apa, anchor operator. Okay, kita habis sekolah, waktu sekolah tu habis pukul 5, and then dulu apa, guru besar pernah cakap lah, jangan balik lewat-lewat. Habis pukul 5, kemas apa-apa semua dah habis, terus balik, right. And then dia pernah cakap kalau ada apa-apa kerja, bawa balik rumah lah. Tapi dia suruh cikgu-cikgu semua balik, tapi dia tak balik. Dia lagi suka stay kat sekolah tu sampai lewat malam, dia habiskan kerja dia baru dia balik. Okay. So satu hari tu I thought, dia sendiri tak balik awal, tak balik on time, balik lambat. So why not I pun samalah, malas nak bawa balik kerja rumah lagi. Barang-barang apa sekolah ni semua nak bawa balik rumah nanti bawa balik tempat kerja, tak bikin pun. So ingat, tak apalah, hari tu stay aje lah dalam classroom, bikin apa kita punya apa lesson plan, teaching aid semua sekali. Okay, so semua rakan-rakan cikgu ni semua dah balik tau, semua dah kemas and all that. I punya classroom, okay, sekolah tadika yang I ajar ni dulu,
dia dekat bawah blok lah kita punya flat. Cuma kan bawah blok ada apa kolong kan. Ha. Some blocks diorang buat sekolah kan. Dekat kolong blok tu. So my sekolah ada kat bawah kolong blok tu lah. Right. Lepas tu I punya classroom betul-betul kat tengah-tengah building tu, tengah-tengah flat tu eh, kat bawah kolong tu. So nak pergi ke apa office dekat depan, dekat office apa guru besar, memang agak distant lah eh, jauh juga nak jalan tau. Kena tembus berapa banyak classroom bilik apa kelas bilik darjah tu. So satu hari tu ingat nak stay, okay, bila stay auntie dah cakap lah, kita punya auntie cleaner tu, dia dah cakap dia dah bersihkan semua everything. And dia punya tabiat is, dia lepas kira semua bila budak-budak dah balik, dia flush toilet everything. Dekat depan toilet budak-budak tu ada tiga sinki. Then nanti sebelum dia habis eh, dia punya last round, dia make sure kat sinki tu semua dah kering, dia dah lap. So dekat I punya classroom tak ada tandas. Tandas dengan sinki semua kena pakai bilik sebelah. So bila tengah duduk buat kerja tu, dengar bunyi air. Tak ada orang eh, tak ada orang kat dalam sekolah tau, except I punya principal yang dekat hujung jauh meredam. So I dekat dalam kelas tu sorang-sorang, dengar bunyi pipe air tau. Dia apa, air mengalir lah kan. Buka kita buka pipe, shhh, buka itu kan. Cakap, eh, bunyi apa tu eh? Ingat mula mungkin pasal kita dekat, kira dekat kolong blok, mungkin air pipe daripada atas lah kan. Mungkin rumah orang semua. So tak nak fikirlah. Buat lagi kerja, sibuk, keluarkan mainan budak-budak apa semua. Dengar lagi. Pssst. Kali ni lama tau. Pssst. Gitu. Eh, apa ke? Nak pergi bilik apa kelas sebelah nak check out toilet dia, gelap pasal semua orang dah tutup lampu kan, tinggal I punya classroom aja lampu terbuka. So tak nak pergilah. That time dah pukul berapa? Dah pukul 6 lebih, dah senja, dah nak maghrib. Nak pergi ke tak eh? Okeylah, pergi aje lah. Pergi bilik sebelah tengok, mana tahu takut apa memang pipe tu terbuka ke, nanti terlupa nak tutup ke apa kan, nanti membazir kan air. So pergi masuk kelas tu, tak ada, tak ada nampak pipe yang terbuka tu air dia. Tapi Hafiz, satu daripada sinki tu basah. Kira macam dah ada orang pakai lah sinki tu. Yes. Sebab I tahu memang auntie ni dia punya kerja, dia selalu dia suka make sure apa sinki tu semua kering. So memang kita dah, kita kerja dengan dia, jadi kita dah tahu kan, kita biasa nampak dia punya ni semua. So eh, cannot be lah, takkan kalau air ada keluar pun dia menitik aja kan, takkan dia keluar macam banyak gitu, the whole sink gitu basah. Eh, tak boleh jadi ni. I test lah, konon berani kan, test buka. Basah juga kan. Habis buka juga kan, yang apa lagi dua pipe air tu buka juga tengok. Macam apa kenapa, macam mana boleh terbuka air bas sinki ni boleh basah. Sudah lekas-lekas masuk balik dalam kelas, sambunglah kerja. Sambung kerja. Lepas tu apa, ni kali bukan air sink pula. Kali ni dengar bunyi kerusi kena tarik. Macam kena drag gitu. Mula drag gitu tau. Itu kita biasa, kita selalu fikir yang positif kan. Sebab ini orang atas lah, orang atas punya furniture kan. Ada orang tarik-tarik kerusi lah. So apa tu, buat bodoh lah kita bikin je lah kerja. Nak buka radio, radio apa, kita buka radio tu kira CD player je, tak ada, tak ada apa station radio, tak ada FM kan. Habis kalau nak main lagu, semua CD lagu budak-budak. So takkan nak dengar lagu budak-budak kan. Dah sepanjang hari dengar main lagu budak-budak sudah. So tak nak fikir macam-macam lah. I continue dengan I punya kerja.
dengar lagi grek ni apa macam ada bukan satu kerusi tau, macam dalam 2-3 kerusi gitu grek gitu. Dalam hati cakap nak pergi tengok ke tak eh? Kalau tengok kan, kalau tengok takut ada nampak, kalau tak tengok macam you know curious kan? Yep. Curious. So macam okeylah, letaklah letak punya paper punya barang kerja semua. Pergilah bilik sebelah. Pergi yang di ada classroom tau. Sebelah sebelah I punya kanan. Yang tadi yang kat toilet tu sebelah kiri. So pergi sebelah kanan lah. Tengok. Tak ada apa-apa. Tengok kerusi semua dah dah tulak kan. Bawah meja semua dah rapat kat meja semua. That means mungkin orang atas lah. Baru nak pusing. Nak pusing nak masuk balik I punya classroom. Nek lagi tau punya kerusi. I pusing. Pusing tengok. Tak ada pun, kerusi semua okey je. Then ingat habis mata terpandang kelas yang tadi tu lah yang ada toilet tu. Nak masuk ke tidak eh? Masuklah tengok. Ada dua kerusi. Satu kerusi dia dekat meja, you know meja tadika budak-budak kan meja bulat. Habis meja tu pula dekat dengan sinki air tu. Dia dekat corner yang dekat dengan sinki air. And dua kerusi dekat situ dah macam kena tarik keluar lah daripada meja. Kira dia apa ni, terasing lah daripada meja tu. I tengok kerusi tu dah, tak bergerak lah. Kita tak nampak kan dia bergerak, cuma dengar bunyi. And then kita tahu kerusi semua memang auntie dah push to the the table. Macam mana ni dua kerusi boleh terkeluar daripada meja. So bulu roma pun dah start meremang gila punya. Terus angkat beg lah. Tutup lampu semua. Angkat beg. Paper-paper semua biar bersepah. Don't care. I tak nak kemas. Terus angkat beg. Keluarkan kunci. Buka pintu. Terus keluar. Lock pintu. Lepas tu I jalan. Jalan dekat apa ni, koridor kat luar tu. Tengok habis nampak apa, jengok dekat principalnya office, lampu dia masih lampik apa, masih on tau, dia masih ada dekat dalam. Ketuk lah sekejap daripada luar, habis dia buka cakap belum balik, dia cakap baru nak balik. Kau tak nak balik ke, tanya dia. Tanya Miss Wong, tak nak balik ke? Dia cakap alah kau tahulah aku lambat lagi lah, dia cakap. Then I say, kau tak takut ke? Dia cakap gitu, kau tak takut ke? Habis dia cakap, takut apa? Nak cakap, tak nak cakap tau. Lepas tu dia cakap, I know lah, I know what you going to say. Dia cakap, don't worry lah, I'm here for so many years already. Aku dah kerja kat sini dah lama, bertahun-tahun. Biarlah dia nak main kerusi ke? Dia nak main lampu ke? Dia punya pasal lah. Dia cakap, aku nak habiskan kerja. Ni, si Miss Wong cakap ni? Ha. Berani ke? Dia ketawa je, Fiz. Dia ketawa. Dia macam... Dia biasa lah. Macam dia biasa. Dia cakap, tak kisahlah. Dia cakap gitu. Tak ada apa-apa lah. You don't think so much lah. Dia cakap, dah, kau pergi balik. Dah lambat ni, pergi balik. So, I balik lah. Balik the next day. Tanya auntie tu. Auntie, semalam pukul berapa you balik kan? What time you go home? Habis dia cakap, before 6 lah. Sebelum pukul 6 lah. Memang dia dah settlekan dia punya kerja semua. Dia balik. Aduh, cakap tanya dia, auntie, kerusi semua you dah push dekat table lah? Sudahlah. Cakap, itu sink semua sudah lap lah. Sudah. Then, dia tanya apa pasal? Dia cakap lah, semalam I ceritakan dia kan. Dia ketawa je. Tak adalah teacher you dreaming lah. No lah. Dia cakap gitu. Tapi pagi tu yang kita baru sampai, I baru sampai kerja tu pagi tu. Bila I nampak dia, I cakap tu. Sink tu masih basah. Masih basah lagi sing tu? Masih basah. Masih basah. Nampak bekas-bekas air dia. Tak sebasah yang semalamnya tu. Kan, tapi pasal air kan dia kering sendiri nanti. But adalah bekas-bekas dia. Saya cakap dengan dia, nanti tengok. Sing ni basah tau semalam. Ada air terbuka sing, apa pipe terbuka. Air sing ni basah. Dia tengok. Tak adalah, kering mah, kering. Dia cakap gitu. Ayuh, ni auntie aku nak, tak perlulah nak cakap apa. Sudahlah auntie.
Ha. Ah, sudahlah. Dah tu dia macam dia tengok ai je, tengok aje tau. Ha. Adalah mati cakap agaknya dia orang ni tahu tak ada benda kat dalam sekolah ni. Mungkin juga. Kan? Ha. Ah, so tapi I dah tak nak press on, tak nak cakap lagi lah pasal benda ni kan. Pasal yalah, kita nak kerja lama. Ya. So, dah sudahlah buat bodoh lah. Tapi itu masa Kak Fai masih kerja dekat tadika tu kan. Tadika tu masih ada lagi ke sekarang? Masih. Dan tadika tu dekat kawasan mana tu? Kat utara lah, kat Yishun. Dekat Yishun sana eh. Ke tadika tu tempat tapak bekas-bekas tapak something ke apa kan? Ataupun ada history dia yang tersendiri ke? Tak tahulah eh. Tapi kalau nak katakan Singapura ni banyaklah besar. Kan? Mana-mana pun ada orang-orang mesti cakap ni bekas tanah, kubur ni lah. Ha, terbakas. Kan? Bekas inilah, bekas itulah. Tak tahulah. Kan? I don't know. Tapi that area tu kira kawasan perumahan matured estate lah, lama apa, kawasan lama, blok semua blok-blok lama. Cuma yang masa I kerja tu 2005 tu dia punya sekolah tu masih dia punya kira layout everything masih lama punya style lah. 2 tahun sekolah tu tahun berapa, tahun lewat 80-an ke awal 90-an gitulah. Oh, lama dah sekolah start, tu. Yes. They start sekolah tu lama. Then, tak. 80-an lah, tak salah. So, sekolah tu dah lama. Daripada tahun tu sampai yang saya kerja 2005 tu, dia punya design dia semua masih lama. Then, 2012 ke apalah macam gitu, baru diorang start renovate sikit-sikit. Right. Fully renovate. Jadi selepas pada kejadian tu, Kak Fai tahu tak apa benda sebenarnya yang mengganggu sebenarnya? Tak tahu. Tak nak ambil tahulah. That time masih penakut tau. That time masih tidur lampu buka punya. Sekarang masih tidur lampu buka lah tak? Tak. Sekarang dah tak. Sekarang dah okey lah. Sekarang dah okey sikit. Dah tua dah okey. Okey. Saya tak cakap, itu Kak Fai yang cakap eh. Okey Kak Fai, jom kita dengarkan cerita Kak Fai yang kedua. Let's go. Okey, cerita yang kedua ni pun berlaku dekat sekolah sama juga. Tapi around not on the same day lah. Not in the same week gitulah. Kira dah berbulan lebih gitu baru benda ni berlaku lagi lah. So masa tu dah kahwin belum eh? Tak ingat. Nak kahwin tak salah. So bila apa ni but I already know my husband lah kan. So dia cakap okay, nanti tunggu dia kat luar sekolah, nanti dia nanti dia datang ambil. So the same thing, semua teacher dah balik except I punya principal si Miss Wong tu. Auntie pun dah balik. So it's after 6 lah, lepas pukul 6 petang kan. Ya. Yeah. Ni seram juga tau nak stay lagi kat dalam sekolah ni kan. Because after yang that incident tu memang I terus pukul 5 the last budak dah balik semua, I tutup lampu everything semua balik terus balik. Yeah. But that time pasal my husband cakap dia nak datang ambil kan. Okay lah, tunggulah sekejap. Tunggu dia belum sampai, dah pukul 6. Then, I duduk dekat meja yang betul-betul dekat dengan pintu. Pintu kita punya, pintu kat tembok tu, the whole stretch tu tingkap tau. So, I was sitting there. Dekat situ kita punya one study corner kan. So, bila duduk kat situ, tengah whatever kerja yang ada that time. So, kalau ada orang lalu dekat luar, dekat koridor luar, kita boleh dengar kan. Boleh dengar orang jalan, boleh dengar orang bercakap lah apa-apa semua lah. Then, I dengar slipper getah tau jalan. Tapi this time dia punya apa ni, bunyi dia bukan datang dari luar. Bunyi dia datang daripada dalam. Wei, daripada dalam. So okay, I bayangkan I duduk dekat meja, tembok yang dekat tingkap tu okay, sebelah kanan. Okay. Okay, so sebelah kiri is all the punya classroom lah kan.
So sebelah kiri is dia punya classroom. So I dengar bunyi dia datang daripada sebelah kiri. Dalam sekolah dah tak ada orang. I dengan principal aja tinggal kan. So auntie belum balik ke? Sebab dia seorang yang pakai slipper getah. Kita cikgu tak boleh pakai slipper kan. So dia kata, auntie belum balik ke eh? Sekali apa ni, dengar kecik 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 daripada belakang, kelas belakang, yang kelas yang ada toilet tu lah. Datang daripada situ bunyi dia. So macam apa ni, ingat auntie belum balik kan, tapi tengok jugalah, jenguk sikit lah, tengok lampu dah tutup. Oh, mungkin auntie last round lah nak check lah. Okay, buat bodoh. Lepas tu dengar lagi, lepas tu dia kira bunyi dia macam jalan berhenti, dia jalan berhenti gitu kan. So really really I ingat it was auntie tau. So buatlah kerja semua. Then dengar lagi, bila dengar lagi sekali tapak apa slipper tu berbunyi. I panggil lah dia, auntie, I panggil gitu. Tak ada orang nyaut. So I buka apa, I tengok jam pukul berapa kan. I message I punya husband, pasal dah rasa tak sedap kan. Message my husband, cakap dah sampai ke belum, berapa, kat mana dah ini kan. Tapi dia tak reply lah. So tunggulah, nak ingat, nak tunggu kat nak tutup je lampu, tunggu kat luar takut tak selamat, pasal dah senja kan. Apa, walaupun dekat situ memang apa banyak perumahan, orang ada lalu lalang, tapi entahlah pada macam hari tu kalau dah nak maghrib gitu memang tak berani lah tunggu kat luar. Duduk je lah kat dalam tu, kena kacau lah, you know. So bunyi lagi itu, macam okeylah, tak sedap lah juga kan. Buka pintu tengok, ada orang tak kat luar? Tak ada orang jalan. Kalau ada orang pun, tapi dia dekat hujung jauh dah, bukan blok kita lah. Bukan my sekolah punya blok, dia dekat blok depan lagi. So cannot be dia dekat hujung sana, kita dah boleh dengar dia punya bunyi selipar kan. Betul. Habis tutup pintu, duduk balik lah. Duduk balik bilik-bilik barang, dengar lagi kecik kecik kecik. Auntie, ni meyo hui cia, I tanya gitu. Apa maksud tu? You haven't go home ah? Tanya dia. Pasal auntie tu actually dia tak pandai cakap English, dia tak pandai cakap Mandarin, dia pandai cakap Hokkien aja. Okay. Tapi dia faham apa kita cakap kita dengan dia lah. Right. Cuma dia bila kadang-kadang dia cakap tu I faham sikit-sikit. Tapi kalau dia dah berbual Hokkien panjang lebar tu memang macam apa ayam itik lah berbual kan. So cakap lah dengan dia, tanya dia, aunty ni meyo hui cia. Habis tak jawab pun. Dengar lagi sekali kan, ambil beg. Okay, ni kali ambil beg kan, standby. Try jenguk kat dalam kelas tu, kalau nampak aunty okay selamat. Kalau tak nampak aunty, mungkin aunty, pasal aunty dah tua, dah 70 lebih. So mungkin dia tak dengar lah kan. Yep. So ni kalau ada auntie okay, selamat. Kalau tak ada, cabut, you know. Pergilah. Pelan-pelan tau jalan. Pelan-pelan jalan. Auntie, I panggil gitu. Tak ada orang jawab. I jenguk je kat dalam kelas. Kelas kosong. Itulah. Kelas kosong. Tak berani nak tengok kelas depan. Tengok kat kelas yang, because I punya kelas kan dekat tengah-tengah. Jadi kelas yang kat belakang-belakang tu memang boleh nampak lah. Semua dah gelap gelita. Siapa yang nak pergi jenguk, tak payah. Kan? Jangan buat masalah orang kata kan. Tak payah. Kan aku pingsan kat situ sampai besok pagi. Kan? So, dah bag dah dekat bahu ni kan. Pusing. Jalan cepat-cepat, tutup apa, buka pintu, lock terus, tunggu aja apa husband dekat luar. Don't care lah. Kat depan situ ada kedai runcit kan. Duduk kat depan situ. Tunggu. Ni Miss Wong pun tak balik-balik lagi ni. Dekat Miss Wong ni dia dah sebati tu dengan benda-benda ni agaknya. Miss Wong mungkin dia orang lama lah kot kat situ kan. Dia lagi anak dara. Actually dia pun masa tu dia masih anak dara. Dia andar tu lah, tak kahwin lah. But dia memang dari start sekolah tu dia memang kerja kat situ lah, sampai yang saya berhenti lah. Dia hidup mati dekat situ lah.
Ah, dia dah terpacak kat situ. Dia dah tak boleh pergi mana-mana. Dia macam orang KL cakap, dia dah sign mati lah dekat situ. Ah, sign mati. Kontrak habis matinya. Miss Wong. Eh, hopefully Miss Wong tengah tengok lah kita punya markas poker ni. Itu pun kalau dia faham lah eh. Dia tak heran lah benda-benda ni. Dia marah tau kalau kita cakap-cakap pasal benda ni kan. Cakap, don't say lah, don't say all this lah. Dia adik dia pun ada apa pun kita punya guru, ada guru besar juga tapi dia dekat blok lain lah. So dua-dua orang ni memang pantang kalau kita cakap-cakap pasal benda ni. Dia kalau kita nampak apa ke, dengar apa, cerita kat dia tapi jangan cerita kat teacher-teacher lain, dia tak kasi. Pasal dia orang takut, macam dia orang takut ke apa. Pasal dia orang daripada dulu dia orang dekat situ. Jadi mungkin dia orang dah tahulah ada apalah kan. I mean that apa itu orang kata explanation yang paling logik lah eh. Yang mungkin diorang dah tahu. And okay, sepanjang you bekerja dekat this particular tadika ni, dekat bawah kolong ni kan, pernah tak ternampak apa-apa lembaga, makhluk or whatever, ataupun you sekadar dengar bunyi-bunyi je? Okay, dengan this apa tadika ni kan, actually tadika ni besar. So dekat I punya area ni ada dalam, waktu tu yang I kerja kat situ ada dalam 6 sekolah. So I sepanjang I kerja kat situ, I memang dah merata 6 sekolah ni lah, rotik-rotik lah. So I dah tahu semua silok-bilok sekolah tu. Right. So so far yang blok Miss Wong punya sekolah ni, the first sekolah yang I dihantar kerja kat situ. Then the second sekolah tu dia punya, dia sama area tapi jauh sikit lah. So sekolah ni kan lagi menyeramkan. Tapi because dah experience dekat Miss Wong punya sekolah tu, memang tak balik lambatnya lah. Habis saja terus caw, I don't care really, you know. Tak nak lah aku apa-apa kan. So tapi kadang-kadang kita semua kena apa ni, kena stay back lah, kena stay back, kena kerja lewat sikit pasal kadang-kadang ada event kan, besoknya ada event, jadi semua kena stay lah. Right. So principal memang always the last one to go back home lah kan. So masa yang dekat sekolah tu, yang sekolah nombor 2 ni, dia okay, tak ada dengar bunyi-bunyi apalah, bunyi tikus adalah. But tikus pecah masuk kan, dia nak makan benda habis. So tapi pernah macam nampak apa, macam okay, kelas dekat belakang semua daripada tutup lampu. Jadi kalau kita nak stay back, semua kena kumpul kat depan-depan bilik office tau, dekat teacher punya staff room situ. So daripada staff room sini kita boleh nampak lah dalam kelas apa, sampai kelas hujung kan. So usually yang apa, staff room depan office tu dengan the first classroom sebelah staff room ni, lampu akan terbuka kalau kita kena stay lambat. Principal dekat sekolah tu tak kasi kita buka semua lampu and then semua stay kat kelas sendiri. Semua kena kumpul kat depan. So I rasa lah kan, mungkin diorang semua tahu ada, mungkin ada benda, jadi tak kasi semua sorang-sorang kat dalam kelas sendiri. Semua kena kumpul kat depan. But I pun cuma pernah nampak macam kelibat aja orang lalu kat dalam kelas. Tu je. Oi, seram. Dekat dalam dia dalam kalau nampak-nampak kelibat ni, dia menguji sebenarnya kan. Dia macam, kau patut rasa takut ke, patut rasa tak takut ke kan. Itulah kita, pasal apa, okay, dah tahu kan semua teacher ada kat sini, dekat depan ni. Siapa yang nak jalan kat belakang tu? Kalau aunty dia tak pernah apa, aunty sekolah ni semua dia orang tak stay lambat. Dia orang by 6 dia orang dah nak kira 6 tu dia orang punya clock out time lah. Dia orang mana ada OT kan. Jadi dia orang tak nak balik lambat. So pukul 6 je semua dah, aunty semua dah balik. Betul. So takkanlah ada aunty kat situ. Betul juga. Kan? Gelap-gelap pula dia jalan. Tak adalah, I don't think so. Okay Kak Fai. Okay Kak Fai, jom kita dengarkan cerita Kak Fai yang terakhir. Let's go. Okay. Yang terakhir ni kan, tak berapa panjang sangat lah eh. Dia, okay, this is the sekolah yang apa ni, I kerja kat sekolah ni sebelum I masuk Miss Wong punya center. Okay. Okay, I kerja kat sekolah ni 6 bulan je. Dia sekolah tadika pendidikan Islam lah. Okay, then sekolah dia ni, dia dekat Punggol tau. Punggol, tapi Punggol bukan Punggol dekat dia punya
busy area, town area gitu tau. Bukan dekat dia dekat private estate. Private estate ni dekat pendalaman Punggol tau. Okay. Kita orang-orang sini panggil Punggol N. Punggol N, okay. Punggol N. Pasal dekat belakang tu laut. Oh, I see. Okay. And then at that time, dalam tahun 2004-2005, sebelum I masuk Miss Wong ni center lah. So, bila apa ni nak masuk, nak pergi sekolah, nak pergi sekolah tu ada satu bas saja. Satu bas je daripada all the areas dekat town apa semua, dia masuk satu bas ni je masuk sampai end situ tau. Nanti dia pusing balik keluar kan. So sepanjang jalan nak masuk dekat Punggol End ni, hutan. Okay. Keliling semua hutan. So tempat jin bertandang betul. So dalam hati cakap beraninya aku nak kerja kat sini eh. Okay, tak apa. Tapi pasal bila dia dah masuk kat situ, bus stop pula tu yang dia tak ada bus stop masuk terus dekat yang dekat depan sekolah I ni. Dia punya bus stop dia dekat depan hutan tu. Okay. So kita dah berhenti kat situ, kita kena jalan masuk opposite hutan ni. Dia punya estate-estate tu lah kan, rumah private tu. Yep. So kena jalan all the way lah situ, kiri kanan hutan. Nampak sebiji rumah, sebiji-sebiji gini lah. So bila dah sampai hujung baru kita punya sekolah. Sekali satu hari tu, bos pula cakap, okay hari ni kita nak stay back eh, lambat eh, ada meeting. But meeting dia sekejap lah, tak lama. Okay, so apa ni, bila dah pukul berapa tu, pukul dah senja lah, I dengan lagi dua orang cikgu ni, kita nak balik lah. Kita balik, kita semua cakap jalan sama-sama eh, jangan jangan keluar sorang-sorang eh. Cakap, yelah, siapa nak balik sorang-sorang kan. Okay, bos dia punya madam dengan lagi satu staff ada kat, masih ada kat dalam sekolah. So diorang tanya, tak nak tumpang balik? Diorang naik kereta kan? Tak nak tumpang kereta diorang ke? Kita cakap tak nak, lambat. Sebab diorang selalu balik lambat kan? So kita cakap tak nak lah, lambat lah. Kita tiga-tiga keluar, nak naik bas lah. So tengah jalan tu, Tengah jalan tu kita semua dah sama-sama dah cakap, mulut jangan celupa eh. So kita berbual pasal benda-benda lain lah, pasal kikik-kikik lah, ketawa lah gini. Tengok jam dah 6:30, dah nak maghrib kan. So kita kena nak keluar daripada tempat tu, kena naik bas yang opposite lah, nak, pasal bas tu nanti pusing balik kan. So bus stop dia betul-betul dekat hutan tu lah, tepi hutan tu. So kita tak nak duduk. Nak duduk dekat bus stop tu. Kita diri dekat betul-betul dekat ujung bus stop tu lah kan, dekat-dekat dengan road tu. Kita berbual. Habis bus tak sampai-sampai. Bus ni memang lambat lah, tak sampai-sampai, cakap lama. So kita cakap dengan kita sama-sama, kita lah cakap, ni kalau bus ni tak sampai, teksi sampai dulu, kita tahan teksi. Kan takkan sampai malam kita nak tunggu kat bus stop ni kan. Okeylah, so semua kikik-kikik lah, kita ketawa-ketawa, berbual-bual pasal boy band lah, pasal lelaki lah, bla bla bla. Sekali kat belakang kita ni, kita dengar bunyi bunyi apa pula tu? Macam bunyi istik tau, macam kuat gitu. Orang cakap, orang tak tahulah whether it's true or not, orang ada pernah dengar orang cakap benda tu, kakak tu punya bunyi macam bunyi itik eh. Tak tahu, tak sure. Tapi saya pun pernah dengar agak orang cakap macam tu. Kan? So, bila dengar tu satu kali je, bila kita dengar je, tiga-tiga semua terus stay at each other tau. Bulu rumah meremang. Terus kita pun baca ayat kursi dalam hati. Muka mata semua dah macam dah tak tahu nak cakap apa kan. Semua tak, dah tak berani nak cakap. Kita terus diri betul-betul kat road tu tau. Dah tak nak dekat-dekat dengan bus stop tu. Kita diri dekat road tu, dekat cepatlah bus tak sampai-sampai, teksi satu pun tak masuk. Then dah lepas tu dengar bunyi macam daun-daun kering kan, orang jalan kat daun kering gitu lah. Yep. Cakap, aduh ya Allah, apa benda kat belakang ni. Tak berani, semua tak berani nak pusing belakang, pasal hutan tebal Hafiz. Yep. Siapa yang nak tengok? Yeah. Habis dah nak maghrib. Jangan buat pasal lah. Jangan cari pasal. Yeah. So,
apa, kita doa lah, bacalah ayat kursi apa semua. Dulu handphone tak canggih, nak buka YouTube, mana ada YouTube dekat handphone. Betul. So so kita bacalah sendiri kan, kena pakai mulut lah sendiri baca. Lepas tu nampak bos punya kereta. Kita tahan lah, bos. Macam monyet tau kat batok tu. Loncat-loncat, bos. Nasib baik dia nampak. Kalau dia tak nampak, satu hal pula. Dia tak nampak. Kita menangis, melalak, meraung kat situ juga. Kan? Dia pusing kan. Dia pusing. Itu dia, apa, kita kena apa, crossover lah kan. Kena crossover, kita naik kereta dia. Semua terjungak-jungak. Cakap nasib baik nampak bos. Cakap, Absal. Cakap, kita tak cakap apa-apa lah. Kita cakap, tunggu bas lambat lah. Habis teksi pun tak masuk-masuk. Ni dah nak maghrib. Yang apa, madam cakap, korang nampak hantu eh. Cakap, madam, tak adalah, tak ada. Lepas tu yang staff itu cakap, dah tahu dah, mesti korang nampak something ni. Cakap, kalau tak, takkan semua macam kelam kabut kan. Habis, apa, tu yang staff lagi satu tu cakap, itulah, lain kali orang pelawa naik kereta, naik aje lah. Jangan nak action. Oh, dia dah pelawa lah mula-mula. Ya, pasal masa tu kita tiga nak balik. Dia kira meeting tu tak lama, sekejap aja, macam briefing aja gitu. So kita nak balik tu, apa, the three of us nak balik together lah. Tapi yang boss, madam dengan staff lagi satu ni, diorang belum nak balik. Diorang lagi nak packing apa. So takkan nak tunggu diorang pukul berapa nak balik. Betul. Masa tu anak dara lagi kan. Nanti kan bapak marah balik lambat malam-malam. Kau pergi merambu gimana? Dengan jantan mana? Ya, kata kan. Dah lah tempat kerja kat tempat gym bertendang kan. Dalam hutan pula kan. Itulah. Tapi sekarang tempat dia dah cantik dah. Fiz dah tak ada hutan lagi. Oh ya ke? Dekat Singapore pun paling-paling tidak pun, saya pergi rumah my cousin lah. Dekat Tampines, dekat Bedok. Ada dan dia, saya tak pernah sampai lagi. Punggol ke whatever. Kira Punggol tu, dia sebelum masuk Tampines itulah. I see. Tapi dia more to north side lah. Okay, alright. Itu Punggol N. Okay, alright. Okay, Kak Fai, terima kasih Kak Fai kerana sudi untuk berkongsi tiga kisah yang menarik. The first two kisah berkenaan dengan sekolah tadika, and then yang third kisah ni pun betul. Tapi kebanyakannya semua dia macam more pada bunyi-bunyi lah. Bunyi. Kita tak pernah. I mean, I'm not the kind yang boleh nampak. Correct. Tapi dengar bunyi je dah seram, Hafiz. Apa lagi kau nampak-nampak? Betul, betul. Katanya, kan? Okay, talking about bunyi, bercakap tentang bunyi. Okay, sekarang ni saya nak tanya Kak Fai satu benda. Kak Fai sekarang ni berada dekat rumah, dekat dalam bilik seorang-seorang ke, atau ada sesiapa dekat belakang Kak Fai sekarang ni? Oi. Tak. Kau jangan. Tak, bukan. The reason why saya tanya benda ni, because bukan saya seorang je yang dengar, tapi saya rasa penonton-penonton lain pun setuju dengan saya yang diorang terdengar seolah-olah macam ada orang mendengus di belakang Kak Fai. Oh, okay, my son. Nasib baik, Jangan okay. Korang, aku tak baca chat ni. Tak ada lah. Macam, masa Kak Fai tengah bercerita, dengar macam, apa benda ni kan, cakap kan. Sama ada itu bunyi benda lain ke apa. Okay, kalau anak Kak Fai tak apa. Tapi betul ke itu anak Kak Fai sebenarnya? Kejap nak check. Anaklah, dia ada masalah apa ni, macam sinus. Bukan sinus, dia ada benda macam isi terlebih ke apa lagi tu dekat dia, apa ni, dalam hidung dia ni kan. Jadi asal malam aja dia tak boleh bernafas. Jadi kita kena sapukan dia, bam ke apa gitulah. Okey. So penonton-penonton sekalian, kita punya persoalan kita pun dah terjawab. Okey. Kak Fai dia berada dengan anak dia sekarang, dan bunyi-bunyian yang apa, masa Kak Fai tengah bercerita tadi tu adalah datangnya daripada anak dia, Yes. Korang jangan macam-macam. Okey Kak Fai, sebelum kita mengakhiri kita punya call pada malam ni, Kak Fai ada pesanan apa-apa tak untuk segala pula, untuk semua penonton yang tengah menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, silakan. Oh, okay. Cuma ni lah, tengok apa, sometimes saya tengok your live chat sampai 400 lebih, 500 lebih, tapi like sikit je. Apa pasal? Tak tahu, kadang-kadang macam dia sama PA lah macam saya juga. Kadang-kadang kan, bila kita buka YouTube kan, kita layan terus lah. Kadang-kadang kita terlupa nak tekan like button kan. At some certain point kita akan terlupa lah, biasalah tu. Okay, kalau you all terlupa tak apa. Kalau sengaja tak nak tekan like tu, memang meminta. Alah, bukannya kena bayar pun, start je like aje lah kan. Yes.
Okay, Kofai. Terima kasih sangat-sangat Kofai sebab sudi untuk luangkan masa dengan The Segment untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berborak lagi di masa akan datang. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okay guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Kak Fai pada malam ini. Tiga kisah yang menarik. Cuma saya ada juga nampak sesetengah penonton yang kata macam Kak Fai macam dia macam lambat bercerita. Dia bukan lambat, dia just like macam Kak Fai ni dia ialah mungkin sebabkan dia cikgu kan. Jadi dia cara dia bercerita tu dia akan plotting satu persatu. Jadi bila nak sampai ke kemuncak tu dia macam angkat apa ambil masa sedikit kan. Dia bukan macam Kak Fai lah. Kak Fai dia jenis macam train Jepun eh, train kereta api laju Jepun tu. Dia jenis macam dia bagi kan. Yang mana yang faham-faham lah kan. Macam itulah. Jadi macam tadi pun Kak Fai pun dah bagi tahu kan itu apa bunyi-bunyian tu semua tu daripada anak dia kan. Jadi sebab saya pun tadi macam tengah tukar skrin tadi kan, saya tengah vape sekejap kan, tengah minum air dan sebagainya. Jadi bila dengar bunyi tu saya macam alamak, ni bunyi daripada side aku ke daripada side Kafai ni kan. Macam doktor fikir-fikir juga kan. Tapi alhamdulillah dia punya persoalan-persoalan kita tu terjawab lah, alhamdulillah. Okay. Alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya yang ditulis oleh Cik P. Cik P dengan kisahnya yang berjudul Sebelum Histeria dan Aku Diskodeng. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton dan pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin kongsikan beberapa kisah ringkas setiap gangguan yang pernah aku hadapi sepanjang hidup aku ni. Dan diharapkan ianya dapat orang kata menghiburkan keseraman korang semua eh. Macam eh dia punya ayat tu. Jadi Fiz, ini kisah pertama aku. Kisah pertama aku yang aku ingin kongsikan sewaktu aku mula-mula study dekat Kuantan. Dan ini juga pengalaman pertama aku duduk dekat hostel. Dan beberapa bulan sem pertama aku di hostel di salah sebuah institusi pengajian terkenal dekat negeri Pahang ni. Nak dijadikan cerita, aku mempunyai dua orang kawan yang agak rapat. Dan mungkin kami datang daripada kampung yang berdekatan kot kan? Jadi bila masuk kolej, tiba-tiba boleh berkawan ha? Jadi rapatlah kita orang ni. Dan seorang tu bernama Nurul dan seorang lagi bernama Dayah. Dan kita orang ni duduk di bilik yang berasingan. Dan bilik aku ni di koridor sebelah kanan, dan bilik Nurul dan Dayah pula di koridor sebelah kiri. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran pada satu hari ni, kita orang tiga orang ni balik daripada kelas tengah hari tau. Dan lepas makan, siap-siap dekat kampus dalam pukul 3 petang. Dan kita orang pun gerak balik dengan menaiki bas yang disediakan oleh pihak college. Dan hostel dengan kampus lebih kurang dalam 10 minit perjalanan. Jadi bila kita orang sampai dekat hostel kita orang ni, kita orang mulalah naik ke bilik tingkat 3. Dan hostel kami, dua tingkat bawah adalah tingkat untuk pelajar-pelajar lelaki. Dan dua tingkat atas adalah untuk pelajar perempuan. Cumanya, setiap apa kita orang punya tingkat ni dipisahkan dengan grill besi di setiap tangga. Itu dipisahkan ni lah. Yang maknanya, pelajar lelaki memang confirm tak boleh naik ke atas. Kan? Nak bagikan gambaran Fiz, suasana hotel memang sunyi sangat sebabkan ramai student yang masih ada dekat kampus masa tu. Dan ada yang dekat hostel pun mungkin beberapa orang je yang ada dekat hostel. Dan kebanyakannya budak-budak yang masih ada dekat hostel ni, kebanyakannya semua tengah tidur. Dan jadi aku pun masuk dorm lah. Aku masuk dorm, dorm kosong, tak ada siapa-siapa masa tu. Aku seorang je kat situ. Dan katil aku ni pula adalah katil di tingkat atas, double decker lah. Katil aku katil tingkat atas. Jadi disebabkan aku malas nak naik atas ya, dengan ya, bilik tak ada orang dan sebagainya, aku pun ambil keputusan aku nak landing dekat
nak landing tidur dekat katil kawan aku yang berada dekat bawah ni. Kan? Katil aku kat atas, katil dekat bawah. Aku ambil keputusan aku nak landing kat situ. Macam biasa Hafiz kan. Kalau kita tidur pukul 2 3 petang ni seronok kan. Kipas dekat depan muka, eh? Jadi aku pun baringlah kat situ. Baring. Dan suasana dekat dalam bilik tu pun macam mendung lah kan, disebabkan langsir tingkap yang ada kat situ ya, langsir jarang kan, macam daylight curtain lebih kurang kan? Jadi dia membuatkan suasana dalam bilik tu dia macam malap sikit ataupun macam mendung sikit. Kita buka radio kan, dan time tu radio tengah famous, masa tu siaran dekat radio Era lah, masa tu memang tengah famous sebabkan semua lagu-lagu kat radio tu semua best-best. Jadi aku pun baring, buka radio dan aku baring lah. Dan aku terus terlena. Tak sedar masa tu aku terlena, jam berapa aku tak sedar. Dan tiba-tiba aku tersedar daripada tidur sambil mengiring ke kanan. Dan dalam kepala otak aku fikir macam, eh, tadi aku tidur atas katil. Macam mana sekarang aku boleh berada dekat atas lantai pula ni? Macam, eh, apa hal pula ni? Dan dalam masa yang sama, aku dapat rasakan macam ada orang yang berada dekat belakang aku masa tu. Dan aku dapat rasakan seolah-olah aku dapat dengar yang dia ni macam bernafas belakang aku macam. Jadi dalam keadaan baring tu aku dengar bunyi nafas kat belakang ni. Dalam keadaan baring tu aku nak toleh lah ke belakang. Dan bila aku toleh ke belakang macam lah, dayah rupanya kat belakang aku ni kan. Sambil-sambil meniagap dekat atas katil aku baring tadi ni. Jadi aku pun pusinglah badan aku ni menghadap dekat dia. Dia pandang je aku masa tu. Lepas tu dia senyum. Dan kawan aku yang seorang ni, eh, dia ni orang kata kulit dia macam kulit hitam manis kan. Jadi bila dia senyum sambil jeling tu kan, jelingan dia tu memang tajam lah Pis. Ya, memang tajam. Dan aku pelik, daripada tadi dia ni macam duk jeling-jeling kan, lama-lama aku tengok macam nak naik juling pula mata dia ni kan. Lepas aku bertanya, eh Dayang, kau ni kenapa ni kan, tak tidur-tidur ke daripada tadi ha? Kau tak tidur ke? Dan Dayang hanya anggukkan kepala dia ha? Dan senyum sambil mata dia tu masih pandang ke arah aku. Aku macam, apa benda pula si Dayang ni cakap kan, duk senyum-senyum pandang aku ni, apa hal? Segala benda yang aku tanya dia, semua tak menjawab. Dan tiba-tiba aku terfikir nak tanya dia satu soalan. Dengan secara spontan je aku tanya soalan tu. Eh Dayah, ni aku nak tanya kau ni. Macam mana kau masuk bilik aku ni? Dan waktu tu lah baru aku tersedar yang pintu aku tadi, masa aku masuk, aku sendiri yang kunci tau pintu tu. Dayah tak ada kunci bilik aku. Jadi sambil mata aku ni pandang Dayah ni, aku tanya, eh Dayah, kau macam mana boleh masuk bilik aku ni? Ha? Dengan sekelip mata jugalah dia melompat dekat atas badan aku Pis. Daripada katil tu tengah baring, dia terus lompat dekat atas badan aku, tindih badan aku dan dia terus cekik leher aku masa tu. Aku macam struggle lah, kena cekik macam ni. Aku baca, aku cuba try untuk baca Al-Fatihah apa semua, tapi dalam keadaan macam tu aku tak berapa nak ingat sangat baca Al-Fatihah ni kan. Nak baca ayat kursi pun tergagap-gagap masa tu. Cuma dalam kepala otak aku ni aku ingat Allah je masa tu. Dan lama juga rasanya bergelut dengan si makhluk Allah ni. Si Dayah ni. Lama juga bergelut dengan dia ni. Sampai satu point tu aku rasa macam dah nak give up pun aku rasa. Dan secara tiba-tiba aku terdengar bunyi mikrofon daripada arah surau dekat hostel ni, dekat sebelah hostel ni. Tiba-tiba aku dengar macam, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dengar azan dekat surau berkumandang masa tu. Jadi yang aku sangka ke si Dayah dekat atas badan aku ni, bila dia dengar azan, dia macam dan masa dia buat bunyi macam tu, aku tutup mata tau. Sambil-sambil tu aku cuba nak lepaskan dia daripada cekik aku ni kan. Dan bila aku buka mata aku, dia dah hilang daripada pandangan aku ni. Aku tak ada cerita banyak.
Bila aku nampak dia dah hilang ni, aku terus bangun, aku terus lari dekat pintu, aku buka pintu bilik, aku lari keluar bilik. Dan aku termenung dekat atas kerusi dekat luar bilik masa tu. Dan masa aku tengah termenung dekat kerusi luar bilik tu, Kak Alice dom bilik depan aku ni datang kat aku macam, "Eh Ayu, bila kau balik? Tadi Kak Alice nampak ada orang masuk bilik Ayu." Kak Alice ketuk tapi tak ada orang pula yang buka. Aku diam je masa tu. Sebab apa? Sebab masa tu azan tengah berkumandang je, jadi aku diam je. Dan bila azan habis, barulah aku cerita dengan Kak Alice. Malam tu Fish, 4 orang kena histeria. Dan itu adalah permulaan histeria masa tu. Dan lepas daripada hari tu, hampir setiap minggu memang confirm akan ada histeria dekat hostel tu. Dan lepas daripada tu jugalah banyak kisah-kisah seram yang kita orang dengar dan kita orang alami sendiri. Cuma aku tak pernah tengok lah Fiz, dengan mata kepala aku sendiri, rupa bentuk jelmaan-jelmaan ni. Jadi yang tadi aku tak pernah tengok rupa dia kan, tapi kali ni aku berpeluang untuk tengok kan? Aku nak kongsikan yang aku pernah diskodeng juga sebenarnya. Masa bila? Masa aku lahirkan anak aku yang kedua. Anak aku dalam umur beberapa bulan lah time tu kan. Aku pun tak apa-apa nak ingat sangat, tapi masih baby lagi. Dan malam tu aku rasa panas tau. Aku rasa panas. Jadi aku tidur dan aku bukakan sikit lah langsir dekat tingkap tu, aku bukakan. Nak bagikan gambaran sih, bila aku bukakan langsir tu, cermin tingkap tu macam cermin tingkap nak lah kan. Dua tingkap kat atas tu pecah kan? Jadi tak adalah cermin, dia kosong lah, melopong kat atas tu. Tapi kedudukan bilik aku ni Fish, tinggi dari luar, memang tinggi. Maknanya kalau daripada luar memang tinggi, orang lelaki yang tinggi pun tak boleh tengok melalui cermin tingkap yang pecah tu. Memang tak boleh tengok, melainkan kalau dia sanggup nak angkut tangga, nak panjat, dan dia boleh tengok lah isi dalam bilik tu kan. Jadi nak jadikan cerita, malam tu aku rasa panas sangat, tak tahu kenapa. Jadi aku tidur, kaki aku halakan ke tingkap. Jadi aku pun bila terjaga mata aku pandang ke arah tingkap lah kan? Sebab kaki kita dah menghala ke tingkap. Every time kalau aku tidur, aku buka mata, memang aku akan pandang tingkap dulu. Dan masa tu anak aku yang masih baby ni dekat sebelah kanan aku, bawah ketiak aku lah masa tu. Jadi sebab tu aku tengah tidur, lebih kurang dalam pukul 3 pagi, 2.30, 3 pagi macam tu, aku dapat rasakan seolah-olah macam ada orang tengah tenung aku daripada arah tingkap. Walaupun mata aku ni tengah terpejam, tapi aku dapat rasakan yang ada orang tengah tengok. Jadi aku pun mula lah macam baring, macam apa benda lah ni, siapalah tengok aku ni. Aku cuba buka mata aku perlahan-lahan masa tu. Dan masa aku buka mata aku Fiz, aku hanya boleh mengucap dalam hati je masa tu. Terkejut sangat-sangat, tak tahu aku nak gambarkan macam mana sebenarnya. Nak bagi gambaran Fiz, rupa dia daripada cermin tingkap yang pecah tu, dekat cermin tingkap yang pecah tu, terpacul sebiji kepala yang dibaluti dengan kain putih, tapi nampak kotor dan juga banyak kesan-kesan tanah dekat situ. Dan muka dia Fiz, muka dia pucat macam mayat. Mata dia masuk ke dalam, tapi anak mata dia tengah tepat pandang dekat arah aku. Kita tengah tidur, pukul 2 pagi, 3 pagi, kita buka mata, kita nampak benda tu dekat tingkap tengah tengok kita. Jadi disebabkan terlalu terkejut, nak bergerak pun takut, aku cuma gerakkan tangan perlahan-lahan. Aku peluk anak aku kuat-kuat dengan mata aku duduk pejam rapat-rapat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Duduk pegang anak kuat-kuat. Dan aku harap-harap sangat dia tak nampak pergerakan aku ni. Dan aku pejam je lah mata. Nak buka balik mata pun takut. Tapi hati ni masih macam nak juga tengok kan, kok-kok kalau benda tu masih ada lagi kat situ ke tak. Tapi aku ni orang kata dah tak seberani macam dulu lah. Aku pun tak tahu bila masa yang aku terlena, tapi aku just macam beristighfar je lah, baca apa benda segala ayat yang aku tahu, aku ingat aku baca. Jadi pada esokan harinya tu, aku ceritakan pada family aku. Semua orang diam je kan? Rupa-rupanya dah sebulan lebih dah heboh pasal hal ni. Ramai orang yang dah jumpa dan ramai orang yang dah kena kacau dengan si pocong ni.
Ada yang jumpa bergolek daripada bawah bukit naik ke atas bukit. Ada yang jumpa dekat padang sekolah. Tiba-tiba ada juga yang menjelma dekat rumah penduduk. Jumpa dekat ruang tamu. Macam-macam. Tapi finally benda tu senyap macam tu je. Aku pun tak pasti. Tapi sebulan yang lalu, memang si pocong ni orang kata dah mula membuat onar dan mengganggu penduduk-penduduk kampung masa tu. Jadi itu dah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Sekian, terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Cik P sebelum Histeria dan aku di Skodeng. Yang sebelum Histeria tu okey, agak seram juga sebab kan you know, dia tidur dalam bilik seorang-seorang, tiba-tiba kawan dia menjelma entah daripada mana kan, boleh jekik dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, yang tapi saya rasa yang kedua tu lagi seram lah sebab yalah, dia tidur menghadap cermin kan, buka-buka mata nampak member tengah tengok dia kan. Uish, seram lah yang tu kan, member tengah tengok. Anyway, terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini. Okay. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya penceritaan pada malam ini dengan kisah kita yang seterusnya, jom kita take a break for 2 minutes and then kita akan kembali semula selepas ini. Okay, let's go. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua para pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Sihat, alhamdulillah. Maaflah, saya ni jarang boleh join live sebab pukul 10.30 tu memang time saya get ready untuk tidur lah sebenarnya. Jadi biasanya saya dengar the next day sambil buat kerja kat sekolah. Jadi sejak saya cerita pasal Abang Bunian yang saya jumpa masa kecil dulu, tak sangka ramai yang nak tahu sangat pasal dia ni. Saya minta maaf banyak-banyak sebab tuan punya badan tak mengizinkan saya untuk untuk sambung cerita tu. Tapi walau bagaimanapun, hari ini saya nak ceritakan tentang kisah yang berlaku dekat kampung saya. Jadi kampung saya ni sebenarnya terletak di Kerantan. Tapi saya minta maaf lagi sekali sebabkan saya tak boleh nak beritahu lokasi
Tapi saya boleh bagi clue lah. Saya boleh bagi clue iaitu dia dekat dengan sawah padi. Rumah tu adalah rumah arwah nenek saya. Dan Mak Long dengan Pak Long saya duduk sekali. Sebab rumah tu aku kata agak besar jugalah rumah tu. Jadi saya ni memang suka. Suka setiap kali kalau balik kampung. Sebab semua penduduk kampung tu adalah sedara mara saya. Rumah pula dekat-dekat dan ada sawah padi dan juga ada sungai kecil kan. Jadi seronok lah bila kita balik kampung. Dan biasanya saya akan tinggal dekat kampung tu setiap kali cuti sekolah di akhir tahun. Dan saya memang rapat dengan sepupu-sepupu saya dan juga sedara mara saya yang lain. Dan umur kita orang pun kata kebanyakannya tak adalah jauh beza sangat. Semua dekat-dekat je umurnya. Jadi Fiz, setiap petang memang kita orang ni akan turun bermain bersama-sama. Kan? Ada yang main basikal, ada yang panjat pokok, ada yang main masak-masak kan. Dan saya pula suka orang kata main batu seremban kan, dengan sepupu-sepupu perempuan yang lain. Jadi biasanya kita orang akan main lepas asar dan lebih kurang 20 minit sebelum waktu maghrib semua orang wajib balik. Wajib balik. Yang jenis liat nak balik ni memang confirm kena rotan dengan penyapu lidi. Ya, memang confirm. Penyapu lidi untuk orang kata memang dah jadi lumrah lah kan. Siapa yang kena rembat dengan penyapu lidi ni? Biasanya budak-budak lelaki yang suka sangat balik lambat ni. Dan Pak Long saya juga, dia pernah lah ugut sepupu apa sepupu saya yang lelaki ni, kalau balik apa, kalau kata kalau kau balik lambat ha, kau kena sorok dengan hantu nanti kau tahu ha, dia pernah ugut. Jadi budak-budak Fiz, biasalah bila dengar aje perkataan hantu ni semua takut. Dan satu lagi Fiz, Orang Kelantan memang akan takutkan kanak-kanak dengan makhluk yang bernama Bokbong. Siapa orang Kelantan ataupun Terengganu memang takut dengan makhluk ni walaupun tak tahu rupa bentuk dia macam mana. Dengar aje perkataan Bokbong ni, confirm takut. Dengan saya pun terjebak sekali takut dia. Jadi Fiz, nak dijadikan satu cerita. Pada satu petang ni, cuaca ni memang kata mendung lah. Mendung dan seperti biasa budak-budak akan turun bermain. Saya pun macam biasalah, turun main, main dengan batu seremban. Tapi tak seronok hari tu sebab tak ramai sangat orang yang nak join main. Jadi saya pun mainlah dengan kakak sepupu, dengan mak sepupu saya yang sebaya dengan saya ni. Kita orang mainlah tiga orang. Main tiga orang, bukannya seronok tapi kita orang main kejap je lah. Lepas tu, kita orang pergi main paper doll pula. Zaman tu memang sukalah kumpul paper dolls ni. Dan siap orang kata buat baju sendiri dengan kertas. Jadi masa kita orang tengah seronok bermain ni, main paper doll dan sebagainya, saya nampak lah beberapa budak-budak lelaki ni duk main kejar-kejar dengan apa, dengan pokok pisang dekat depan rumah nenek. Saya pun macam, apa benda budak-budak ni main kejar-kejar dekat pokok pisang pula ni kan. Dan saya pun buat tak tahu je lah. Saya pun sambung lagi main paper dolls ni. Dan lepas pada tu Fiz, saya pandang lagi tau dekat pokok pisang tu, yang pokok pisang yang ada dekat depan rumah nenek ni. Dan masa tu, saya tengah duduk dekat beranda masa tu, saya tengah tengok je pokok pisang ni. Dan saya nampak ada seorang perempuan berdiri di antara pokok-pokok pisang tu tau. Tapi masa tu bagi saya tak pelik lah, sebab memang orang akan lalu lalang kat situ. Dan perempuan tu pula tak adalah nampak macam hantu pun. Pakaian dia pun pakaian macam orang biasa je, pakai baju dengan kain batik. Tapi bila dah makin senja, ramailah mak-mak suruh anak-anak diorang ni balik kan, termasuklah Mak Long saya ni. Mak Long saya ni pula, ni memang kategori yang orang kata garang. Mak Long ni garang dia macam mana? Saya rasa hantu pun takut dengan dia. Itu level garang dia ni. Jadi bila Mak Long ni jerit, "Oi, balik!" dia kata kan. Bila dia jerit balik, semua confirm balik. Tak berani yang kata kita nak jalan lenggang kangkung ke, tak berani. Semua akan berlari balik ke rumah masing-masing. Dan saya pun menurunlah dengan Mak Long. Ayah saya cakap suara saya ni mengalahkan peti. Kan? Jadi bila dah siap mandi, solat maghrib apa semua ni, kita orang pun makan malam. Dan tiba-tiba ada orang bagi salam dekat pintu depan. "Assalamualaikum." Tok 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 tok. "Assalamualaikum, Pok Ya." Tok 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 tok. "Assalamualaikum, Pok Ya." Pok Ya tu Pak Long saya. Jadi Pok Ya tu dia terus bangun lah. Dia terus bangun, dia bukakan pintu dia kan. "Waalaikumsalam. Ada apa Pok Cik?" Kan, tanya Pak Long. Kan? Yang kita orang yang tengah makan ni macam tercengang-cengang dekat pintu, macam sibuk jugalah nak tahu apa benda ni kan, sebab cara Pok Cik macam panggil Pok Ya ni,
Dia macam lain macam sikit tau. Macam, ha, Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Cik? Boya, ni nak tanya ni, ada nampak Udin tak? Udin ni tak balik daripada tadi lagi ni. Daripada nada suara Pak Cik ni, kita orang dah tahu dah, dia ni macam tengah risau. Lepas tu, Pak Long pun terus lah pusing kat kita orang. Eh, nampak Pak Cik tak? Nampak Pak Cik pula. Nampak Udin tak? Ha? Kau main dengan korang petang-petang tadi, nampak tak? Jadi sepupu aku cakap, Udin main kejar-kejar, lepas tu main sorok-sorok dekat depan rumah. Dan Pak Long terus suruh Pak Cik pergi panggil Tok Imam. Kau dengar tu apa dia cakap tu? Tadi dia nampak si Udin main kejar-kejar dekat depan rumah ni, lepas tu dia main sorok-sorok dekat depan rumah ni. Dah, kau pergi panggil Tok Imam datang. Kan? Jadi masa tu kita orang pun sibuk lah nak tahu apa benda yang jadi kan. Dan Mak Long dah bagi warning, suruh makan nasi sampai habis dan jangan keluar rumah. Cakap, korang ni semua jangan menyibuk . Jangan menyibuk. Makan nasi sampai habis, duduk dalam rumah, jangan keluar daripada rumah. Apa hal pula Mak Long ni kan? Jadi nak bagikan gambaran, Fiz, ramai orang dah kumpul lah dekat depan rumah. Kan? Saya dengan sepupu saya semua, yang lain semua duduklah dekat dalam rumah, duduk bersidai dekat tepi tingkap ni kan. Intai-intai daripada situ je. Buka tingkap sikit, intai. Buka tingkap sikit, intai. Ya, biasalah tingkap nak kau masa tu kan. Senanglah nak intai. Dan kita orang dengar, ramai orang yang laungkan azan dekat sekitar pokok pisang tu. Ramai orang duk laungkan azan. Macam apa hal pula ni kan? Rupa-rupanya, Fiz, si Udin kena sorok dengan hantu. Dalam 30 minit macam tu, baru diorang dapat jumpa si Udin ni. Tapi nak tahu tak diorang jumpa si Udin ni kat mana? Dia jumpa Udin dekat dalam reban ayam. Muka Udin masa tu pucat, badan dia menggigil-gigil, menangis-nangis masa tu dalam reban ayam masa tu kan. Jadi si Pak Long ni, bawalah Udin ni balik kat rumah kita kan. Dan imam masa tu ada. Imam pun bacalah beberapa ayat Quran dan tiupkan dalam segelas air, orang kata air kosong. Udin pun minum. Dan lepas tu Mak Long suapkan dia nasi. Lepas tu si imam ni buka mulut. Ni nak pesan ni. Lain kali nak main tu main lah. Nak main kejar-kejar main lah. Tapi jangan main sorok-sorok dekat-dekat dengan waktu maghrib ni. Bahaya. Nak kena sorok dengan hantu ke? Kita orang semua geleng kepala lah kan? Bila dengar Tok Imam cakap macam ni. Jadi bila si Udin dah okey, dah kenyang apa semua kan, dia pun baliklah dengan bapa dia ni, si Pok Jik ni. Dan esoknya tu memang heboh cerita dekat satu kampung ni kan, yang Udin kena sorok dengan hantu. Jadi kita orang pun tanyalah dekat si Udin ni, macam, Din, ni semalam ni apa cerita ni semalam ni? Kita orang nak tahu ni, cuba cerita sikit apa dah jadi semalam. Oh tak, semalam masa kita tengah main nyuruk-nyuruk tu, ada perempuan panggil, kita pun pergi je lah kan. Perempuan mana ni? Tak ada masa tu kan. Kau ingat tak yang aku duk main dengan cousin-cousin kita yang main kejar-kejar depan rumah, main dekat kawasan-kawasan pokok pisang tu. Aku nampak perempuan tu dekat pokok pisang. Dia duk panggil kan. Lepas tu aku pun pergilah. Dan bila aku sampai dekat pokok pisang tu, aku nampak muka perempuan tu tiba-tiba tukar jadi hodoh. Muka dia tu tiba-tiba bertukar. Muka dia macam berdarah-darah, macam orang torih dengan pisau. Mata dia tu bertukar jadi hitam. Dan kita orang nak lari, tapi tak boleh. Kaki jadi kaku masa tu. Dan hantu perempuan tu tarik tangan aku. Dan aku pun dah jerit minta tolong, tapi orang lain semua tak dengar. Aku nampak kau masuk rumah. Aku nampak lepas Mak Long jerit suruh balik, semua orang balik rumah. Aku nampak seorang-seorang semua balik rumah. Aku jerit nama korang, korang tak dengar. Kuat tau aku jerit. Dan dia, perempuan tu, heret aku sampai dekat reban ayam. Lepas tu dia sumbatkan kita dekat dalam reban ayam tu. Dah lah busuk. Bila dah dengar orang azan ramai-ramai, perempuan tu pun hilang. Jadi Fiz, sejak kejadian tu, memang semua orang dah tak berani nak main sorok-sorok lagi dah. Nak balik lewat ke apa ke, dah serik. Kan? Lupa saya nak beritahu.
Perempuan yang saya nampak dekat pokok pisang tu rupanya bukan orang, Fiz. Tapi saya tak bagi tahu sesiapa pun. Banyak kali saya nampak perempuan yang sama dekat pokok pisang tu, time-time nak dekat maghrib, tapi dia tak buat apa-apa. Dia just berdiri dekat celah pokok pisang tu je, dan dia menunggukan mangsa yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu adalah kisah yang dikongsikan oleh Aimi. Yang Aimi iaitu salah seorang subscriber kita yang yang jumpa channel Markas Puaka ni melalui Twitter. Okey, dia mengkongsikan kisah seram dia dengan kisah dia yang berjudul Hantu Pokok Pisang kan. Saya tadi pun masa saya nak bercerita tadi pun saya lupa nak bagi tahu daripada siapa cerita ni kan. Alright. Okey, saya dah nampak satu soalan dari daripada Black Rose. Dia kata banyak dengan kisah banyak dengar kisah paranormal. Banyak dengar kisah paranormal berkait yang berkait dengan reban ayam. Kenapa agaknya kenapa Sebab kadang-kadang saya dengar pun macam apa hal lah, asyik-asyik reban ayam je, benda lain tak boleh ke? Reban arnab ke kan? Kandang lembu ke kan? Reban ayam. Apa sinonimnya reban ayam dengan kisah-kisah paranormal ni? Saya pun tak pasti. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang kelima pada malam ini. Oh, dah pukul 12 suku eh. Sempat kot kan kita nak habiskan 6 kisah malam ni eh. InsyaAllah sempat. Kisah yang dikongsikan oleh Anak Jati Sipitang. Anak Jati Sipitang dengan kisah dia yang berjudul Sampah atau sebaliknya. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Salam sejahtera kepada semua. Dan cerita ini berdasarkan pengalaman ibu bapa aku semasa pulang daripada meniaga buah durian. Jadi cerita dia macam ni. Kami, iaitu aku, mak dengan bapa aku daripada Sipitang, seperti biasa berjual buah durian ke Kota Kinabalu, dan jauhnya kalau tak silap aku lebih kurang dalam 100 lebih kilometer macam itulah. Jadi dipendekkan cerita Fiz, dipendekkan cerita, kita orang ni habis meniaga dalam jam 8 malam. Dan tempat kami meniaga tu adalah di kawasan bandar. Jadi bila kita dah meniaga, dah settle, dah kemas-kemas tempat meniaga apa semua, kita orang pun balik. Dan dalam perjalanan balik tu, mak dengan ayah aku ni macam biasa lah, diorang berborak-borak macam biasa. Aku macam yelah, duduk kat belakang, enjoy je lah dengar cerita-cerita diorang ni kan. Macam-macam lah cerita diorang, cerita zaman diorang bercinta, zaman sekolah lah apa semua. Aku dengar je lah, seronok dengar. Tapi apabila sampai dekat area papar, dalam lebih kurang dalam satu pagi macam tu, dekat satu jalan tu, tiba-tiba ayah aku ni break kereta dia dengan secara mengejut masa tu. Jadi bila dia break tu, jadi mak aku macam, eh abang kenapa ni break mengejut macam ni? Sayang, sayang cuba tengok dekat depan tu. Ayah cakap macam tu. Sayang cuba tengok dekat depan tu. Jadi bila kita orang dengar bapa aku cakap macam ni, kita orang pun tengoklah dekat depan tu. Dan apa yang kita orang nampak dekat tepi jalan dekat depan tu, kelihatan seperti ada benda yang berbungkus seperti mayat yang dikafankan terbaring dekat tepi jalan. Itu yang aku nampak. Tapi mungkin mak nak sedapkan hati je, kata, alah bang, sampah je lah tu. Kamu ni, sampah ke? Mana ada sampah panjang macam tu? Ya bang, sampah. Kalau abang tak percaya, abang cuba turun tengok. Sampah tu, kata.
Jadi ayah aku ni tak puas hati, kan? Dia keluar juga daripada kereta, dia nak tengok apa benda tu. Dia keluar, dia buka pintu kergup, buka, dia tutup, dia jalan tuk, 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 tuk. Lebih kurang dalam 20 meter 30 meter daripada kereta tu, dia jalan. Dia jalan. Masa tu ayah macam membongkokkan sedikit badan dia, tau. Dia nak tengok apa benda tu lah. Dia membongkokkan sedikit badan dia. Dan secara tiba-tiba ayah menjerit Allahuakbar. Dia terus lari dekat kereta. Dia lari dekat kereta. Apa lagi, bapa aku kan, dengan muka yang dah pucat semacam, ha? Masuk daripada kereta, tutup pintu, gabang, tutup pintu. Dia terus tekan minyak dia. Dia tekan habis dia, kan? Terus bawa laju. Tak pernah aku nampak bapa aku ni bawa kereta macam tu. Laju betul. Dengan mak aku tiba-tiba pegang segala seat lah, dashboard semua dia pegang ni, kan? Dia pun terkejut juga tengok perangai bapa aku macam ni. Jadi nak dipindahkan cerita, besok pagi tu mak aku tanyalah apa benda yang bapa aku nampak. Cakap, abang, semalam saya nak tanya abang, tapi macam tengok abang pula yang macam je, saya tak jadi nak tanya semalam. Tapi ni, ha, ha, dah pagi ni, ha, saya nak tanya abang, apa benda yang abang nampak semalam dekat tepi jalan tu? Apa yang aku nampak dekat tepi jalan tu, aku nampak mayat tengah terbaring dekat tepi jalan, tapi muka dia terbuka. Dan rupa bentuk muka dia tu terbakar. Bau dia hanyir busuk macam bangkai bau dia. Jadi bila bapak aku cakap macam ni, aku dengan mak aku macam terkejut jugalah dengan benda yang dicakapkan ni. Dah 8 tahun kita orang berniaga buah durian ni, tapi tak sangka malam tu pocong berjaya ganggu keluarga aku malam tu juga. Jadi itulah The Fizz, kisah pendek yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton The Segment. Sekian, terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okay guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh anak jati si Pitang. Mungkin dia berasal daripada Sabah kot, saya rasa lah. Sebab dia kata dia dia berjual buah durian ke Kota Kinabalu, dan jauh dia lebih kurang dalam 100 km lah. Jadi saya yakin yang dia ni berasal daripada Sabah. Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini untuk menonton rancangan Markas Puaka. Kita ada lebih kurang dalam 377 orang yang sedang menonton sekarang. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat guys di atas sokongan padu yang anda berikan. Beberapa penonton yang kita ada pada malam ni, kita ada Jack76 daripada moderator daripada Malam Seram, kita ada Muhammad Yazid, kita ada Afiz Isak, Syahira Hairul, kita ada Echa Ithmeth, Syami Gaming, Aiman Hafizul, Kak Fai, kita ada Faizal, Aiman, siapa lagi? Haziq Saleh, ramai kita ada malam. Kita ada Kak Nuni 78. Kita ada Muhammad Khair, Nur Amira, Muhammad Hafiz, Iris Airin, ramai kita ada malam. Terima kasih. Kita ada Cik Guno pun ada. Kita ada QS Fahana Nana. Dia kata, tak silap saya, kalau tak silap saya lah, saya nampak Fahana cakap dia ini adalah kali pertama yang dia join live. Okay? Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Fahana Nana di atas. Orang kata kali pertama anda join live show di Markas Puaka, dan saya harap saya akan nampak lagi nama anda di hari-hari yang seterusnya. Kita ada Kak Umi daripada Malam Seram juga. Kita ada budak Tafiz pun ada, kan? Kita ada Amir Afiq, kan? Chip, mata kenapa? Mata saya hari ni yang lelaki ni dia macam gatal sikit, tak tahu kenapa. Mungkin adalah benda yang saya termakan ke apa, sebab saya ni ya lately bila umur saya ni dah makin meningkat ni, kan, umur nak masuk 40 sen ni, dia macam-macam benda yang saya tak boleh makan. Terutamanya sekarang ni saya tak boleh makan ayam. And then MSG pun dah kurang lah, kan. Kita macam Maggi ke apa, all those apa jajan chicken dish ni semua saya dah tak boleh nak makan. Tak tahu kenapa, tapi gitulah, kan.
Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya sponsor untuk malam ini, iaitu di daripada Kirim & Co. Di mana Kirim & Co adalah satu company yang terletak di SS18 Subang Jaya yang menawarkan menawarkan servis kurier kepada anda melalui domestik dan juga antarabangsa. Dan mereka membuat beberapa lagi servis tambahan seperti pick up service, fulfillment service, drop off point. Dan orang kata mereka adalah company yang diselect oleh oleh Shopee untuk menjadi diorang punya official drop off point. Jadi untuk peniaga-peniaga Shopee, anda boleh menggunakan khidmat Kirim & Co. Dan mungkin kalau anda berminat untuk menggunakan Kirim & Co, anda boleh telefon di 0356122211 ataupun 0116508940 untuk orang kata menggunakan khidmat khidmat mereka ni. Dan alhamdulillah, selama saya menggunakan khidmat mereka sejak daripada awal diorang buka company ni, okey, saya for the first time, masa kita nak cuba masa kali pertama tu, memang kita macam manusia is normal, kita akan ada rasa 50-50 sama ada macam nak ke tak nak. Tapi saya just gamble lah, kita gamble, kita try. Dan alhamdulillah sampai ke sekarang saya masih lagi menggunakan khidmat mereka. Dan segala penghantaran merchandise daripada the segment, baik daripada topi, mug ataupun baju, memang Kirim & Co yang settlekan. Maksud saya diorang settlekan bukan sekadar hanya menghantar, tapi segala stok yang saya ada, saya letakkan. Allah, tengoklah, punya excited nak berborak. Segala stok yang saya ada, saya letakkan dekat Kirim & Co. Maknanya saya letakkan kepercayaan 100% kepada mereka untuk kawal stok merchandise the segment. Jadi segala t-shirt, 100 pieces t-shirt, 100 pieces topi dan cawan, saya letakkan semua tu dekat Kirim & Co. Jadi bila ada masuk order, saya akan terus hantarkan saja fulfillment, hantarkan saja alamat-alamat yang patut dia patut dihantar. Jadi Kirim & Co yang buat dia punya fulfillment, dia yang isi borang, dia yang pack dan sebagainya. Jadi kita dah jimat banyak masa dekat situ. Jadi untuk peniaga-peniaga yang mungkin tak ada masa nak pack dan sebagainya, anda boleh buat macam saya buat. Saya letak je barang saya kat sana, lantak pi. All I know, barang aku tak short, kan? Barang short, kita minta diganti. Itu je, kan? Dan again, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan juga telah menyumbang melalui Super Sticker dan Super Chat pada malam ni. Dan antaranya adalah daripada Faizal, kita punya moderator. Dia kata, pengumuman live Markas Puaka khas untuk hantu jemun, khas untuk hantu Jepun, Jumaat 10.30 malam minggu hadapan. Jadi kepada anda yang masih jadi Jenglot, mungkin kalau anda nak upgrade anda punya package ke Hantu Jepun untuk konten eksklusif. Jadi bermula hari Jumaat pada minggu hadapan, kita akan buat trial run untuk konten eksklusif di mana hanya membership Hantu Jepun sahaja yang boleh tengok live show tersebut pada setiap hari Jumaat. Okay, kita start pada minggu depan. Alright, terima kasih Faizal di atas sumbangan besar daripada anda. Daripada ALSCB, terima kasih ALSCB di atas sumbangan super sticker anda. Daripada Nurul Shazwana, terima kasih Nurul, siap belanja hotdog lagi ya. Terima kasih di atas sumbangan super sticker anda. Dan kita ada daripada Raskalo. Apa khabar Raskalo? Anda lama saya tak nampak Raskalo kat sini. Terima kasih Raskalo di atas sumbangan super sticker anda. Terima kasih sangat-sangat. Alright, jom tanpa masa kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah kita yang terakhir pada malam ini yang dikongsi. Kisah yang terakhir macam panjang juga boleh tahan. 1, 2, 3, 4, 5 page dia bagi. Kisah kita yang terakhir malam ini yang dikongsikan oleh Nana, dengan kisah dia yang berjudul Berjubah Putih Senyum Bercahaya. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Tadi Kak Noni 78 cakap Hafiz dengan Tersasul berpisah tiada. Ya, saya tak tahulah kepada siapa yang dah kenal saya lama ni, kan. Memang itu adalah saya sebenarnya, kan. Bila saya bercakap ni, kadang-kadang mungkin sebabkan bercakap terlalu laju dan otak saya tak boleh nak compile sangat, you know. Otak kita dah fikir laju tapi mulut kita yang lambat. Itu dia jadi gagap dan tiba-tiba dia tergelincir, kan. Saya harap-harap anda maafkanlah bila kita ada
ada apa? Ada Kak Fai kata kamu chip dah tebal tu. Dah tebal. Okey, jom kita bacakan kisah daripada Nana. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini kisah benar yang aku tulis berkenaan dengan seorang kawan baik aku sejak kecil lagi. Dua-dua sejak kecil lagi. Jadi Test. Apa hal suara hilang pula ni? Kan? Dengar tak suara saya? Dengar eh? Harap-harap anda dengar eh? Okey, kita baca sekali. Kisah ini merupakan kisah benar yang aku tulis berkenaan dengan seorang kawan baik aku sejak kecil lagi. Jadi pun macam, kau jangan datang kenduri anak aku ni, mate. Kau jangan datang kenduri anak aku ni, mate. Anak aku ni, anak aku yang terakhir nak kahwin. Aku tak kira. Macam mana pun, aku tetap nak kau ada kat rumah aku malam anak aku nikah nanti. Kau jangan tak datang tau. Lagipun anak aku si Azwida ni dah macam anak kau sendiri juga. Dia pun nak juga kau ada sekali. Jadi masa tu Pak Azizan ni tengah cakap dengan kawan dia lah. Pak Azizan ni cakap dengan kawan dia, kau kena datang, mate. Kau kena datang anak aku kahwin. Jadi Hamid ni pula, dia ni bukan sekadar seorang kawan je tau. Namun orang kata dah menjadi sebahagian daripada keluarga pengantin tersebut. Jadi sejak kecil ni, si Azwida ni, Azwida ni dikendong bagaikan anak sendiri. Dan Hamid memberikan kasih sayang bagaikan seorang ayah kepada anak-anak Pak Azizan ni. Tambahan pula, dia ni masih membujang sampailah sekarang, walaupun usia dia dah nak masuk 70-an dah ni kan. Tak ada keluarga ataupun anak-anak untuk menumpang kasih, dia kata. Jadi si Hamid pun macam, Zan, tak apa Zan, kan? Kalau anak kau kahwin, aku mesti datang malam tu Zan. Aku janji Zan, aku janji. Aku mesti datang. Jadi lebih kurang 2 minggu sebelum Azwida diijab kabulkan, rumah Pak Azizan ni meriah dengan persiapan yang mula nak dilakukan. Dan Azwida ni akan disatukan dengan pemuda yang berasal daripada Selangor. Jadi segala persiapan dah diaturkan. Dan salah seorang yang paling sibuk membantu semestinya Pak Hamid ni, kan, si Hamid ni. Namun kemudian si Hamid ni terpaksa pulang ke Padang Sanai dekat bahagian Kedah atas urusan kerja. Dia terpaksa balik sana. Dan dia berjanji dengan si Azizan ataupun Pak Azizan ni. Dia kata, Zan, kau jangan risau. Walaupun aku kena balik Kedah ni, tapi aku janji aku akan datang balik. Aku akan datang balik ke rumah kau pada malam dia nak nikah ni. Aku janji aku akan datang balik. Tapi malangnya, Fish, 2 hari sebelum upacara akad nikah tu, mereka menerima satu berita yang amat menyedihkan bahawa Pak Hamid meninggal dunia dilanggar kereta semasa melintas jalan nak pergi ke kedai makan. Jadi bila si Azwida dengar benda ni, dia terduduk, kan, menangis dia masa tu. Ialah orang yang dianggap seperti ayah ni tiba-tiba hilang ataupun tiba-tiba pergi meninggalkan dia di saat-saat impian dia untuk bergelar raja sehari yang dah hampir tiba ni. Jadi apa yang dia boleh buat, dia boleh walaupun kata sedekahkan Al-Fatihah je lah dekat Pak Hamid ni, kan. Dan diorang sekeluarga ni sempat menghadiri pengebumian si Hamid ni. Dan Pak Azizan pun kata sebab juga kan, menangis dekat tepi tu, kan. Seakan-akan terngiang-ngiang dekat telinga ni dengan janji-janji Hamid ni untuk datang majlis nikah anak dia ni. Jadi nak jadikan cerita, malam akad nikah pun sampai, kan? Malam akad nikah menjelang, jadi riuh rendah lah. Sanak saudara dengan jiran tetangga yang hadir meramaikan majlis, kan? 2 ekor kambing digulai dengan umbut pisang. Jadi si Hamid Hamidin dengan Azwida ni dah sah bergelar suami isteri. Tersenyumlah melayan anak apa, melayan saudara-saudara yang datang, kan, jiran-jiran yang datang. Seronoklah ada orang melayan. Jadi dalam keriuhan majlis tersebut, hati Pak Azizan ni iaitu ayah kepada Azwida ni, hati dia ni tiba-tiba macam berdebar, tak tahu kenapa. Dia rasa macam tak tenang malam tu, kan. Dan kata-kata Pak Hamid ni masih lagi orang kata terngiang-ngiang, masih lagi terulang-ulang dekat dalam kotak fikiran ni. Kau jangan risau lah Zan, kau jangan risau.
Aku janji aku akan datang balik kan. Aku nak pergi Kedah ni pun atas usulan kerja. Tapi jangan risau, aku janji aku akan datang majlis anak kau ni. Tengiang-ngiang janji tu. Dan masa tu jam dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 12 malam. Jadi tetamu pun dah, orang kata dah mula surut, dah ramai nak balik dan sebagainya. Dan esok tu pula kenduri besar-besaran akan berlangsung. Jadi 2-3 orang tukang masak ya dah tersengguk-sengguk lah. Dah tersengguk-sengguk, duk merinding sup kan, duk menumis rempah apa semua. Diorang pun dah penat. Dan sekitar kawasan, nak bagikan gambaran, sekitar kawasan rumah tu pun orang kata dah mula sunyi tau. Tapi dalam kesunyian tu, dekat hujung jalan tu, jauh dekat hujung jalan tu, terdengar macam ada salakan anjing hutan sahut menyahut dari arah bukit belakang kampung tu. Jadi bila Pak Azizan dengar benda ni, dia pun keluarlah ke bawah kemah untuk tengok barang-barang kenduri ni. Periuk belanga, kena jaga kan, nanti tak pasal-pasal hilang kena gadai ke apa kan. Lepas tu dia tengok kat luar, dia tengok langit tu macam cerah sikit lah kan? Cerah sikit kan? Angin tiup lembut je malam tu. Jadi dengan tak semena-mena, masa Pak Azizan keluar ke bawah kemah tu, Pak Azizan dia macam tercium bau sesuatu tu. Dia macam tercium bau sesuatu, dan bau tu memang betul-betul dia kenal. Macam, ish, apa benda pula bau kapur barus ni. Pak Azizan bau kapur barus. Dan bau kapur barus tu pekat tau, bau dia. Pekat bau dia, seakan-akan sekitar kawasan bangsal memasak tu ditaburkan dengan kapur barus. Ah, macam tu kuat bau dia. Pak Azizan ni cubalah, cuba cari mana datang kapur barus ni kan. Mana datang ni? Nak bagikan gambaran, beberapa batang pokok senduduk di pinggir rumah Pak Azizan ni goyang-goyang. Seolah-olah seperti dirempuh oleh sesuatu. Saya macam pelik, macam apa benda ni kan. Dan secara tiba-tiba Pak Azizan dengar, Zan, aku datang, aku nak tunaikan janji aku Zan. Aku nak dah kena balik dah ni. Aku datang, kau jangan cakap aku tak datang Zan. Aku datang, aku dah tunaikan janji aku nak tengok anak kau menikah. Sekarang ni aku nak kena balik Zan. Pak Azizan terdengar suara garau tu dekat arah, orang kata dekat kawasan pokok pisang raja yang berhampiran dengan telaga masa tu. Jadi bila Pak Azizan dengar suara ni, dia pun teruslah mendekati kawasan tersebut yang sangkanya ada seseorang yang datang. Jadi bila dia sampai situ, macam, siapa tu lah? Dia cubalah. Dia cuba tanya soalan tu sambil-sambil dia cuba untuk menangkap kelibat seseorang daripada sebalik pokok pisang tu. Dia tanya, siapa tu? Dan secara tiba-tiba, dia ternampak ada satu sosok berpakaian serba jubah putih daripada kepala sehingga ke kaki. Keluar kat situ. Pak Azizan macam, mainlah kan, buat apa duduk kat situ? Ada lagi nasi gulai ni kalau nak makan mes ni kan? Pak Azizan menyapa mesra lah. Dia cuba untuk invite orang tu. Dan sosok tersebut hanya berdiri kaku je kat situ. Dia diri tegak je kat situ. Dan si Pak Azizan ni macam pelik jugalah. Apa hal sikap tetamu macam ni lah kan? Dan dia pun tak berapa nak cam siapa orang tu, disebabkan persekitaran dekat situ macam agak gelap. Dia tak cam sangat. Jadi Pak Azizan macam tak puas hati, dia dekatkan lagi. Dia melangkah kaki mendekati rumpun pisang tersebut lah kan? Dan bila dia sampai dekat situ, bau kapur barus bersama campuran minyak atar dengan kemenyan menusuk hidung dia masa tu. Jadi bila dia sampai kat situ, betul macam, mainlah dulu kan, makan dulu, ada lagi makan kan, jomlah kan? Dan belum sempat Pak Azizan habis menyapa, ketika tu jugalah bulan mengambang tu yang sebelum ni terselindung dengan awan mula menampakkan wajah masa tu. Sekitar kawasan tu orang kata dah cahaya-cahaya suram, dan kelibat dekat depan dah mula nampak jelas.
Dan masa Pak Zizan nampak benda tu, Pak Zizan punya langkah terus berhenti. Dan mata dia macam, dia nak cakap apa pun dia tak reti. Dia pandang je, astaghfirullah amin. Itu kata-kata yang mampu Pak Zizan keluarkan. Astaghfirullah amin, dia cakap. Memang betul Fiz, wajah di sebalik kain putih jubah tu adalah arwah Hamid. Tersenyum bercahaya muka dia ni. Dan tak lama kemudian, perlahan-lahan kelibat tu mengundur ke belakang dan ke kawasan, orang kata ke kawasan yang lalang-lalang yang tebal, dan dia terus hilang macam tu je. Dan masa itulah Pak Azizan terduduk dekat situ. Dia terduduk menangis terisak-isak dekat situ. Sebab apa? Sebab dia tak sangka sangat-sangat yang arwah betul-betul kotakan janji dia untuk datang majlis pernikahan anak dia ni. Berkali-kali ni, Pak Azizan duk istighfar dekat situ. Menangis dekat situ. Duk terkenangkan si arwah si Hamid ni. Jadi dalam masa yang sama, Pak Zizan pun macam, you know, dia dah baca betul, kata, Hamid, kalau kau dengar apa yang aku cakap ni, aku doakan kau tenanglah kat sana, wahai sahabatku. Aku doakan segalanya semua dipermudahkan. Rehatlah, Pak Hamid, rehatlah. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang dihantarkan oleh Nana berjubah putih senyum bercahaya. Okey, kisah dia bukan kata bukan kisah seram lah. Dia more pada macam kisah yang agak sedih juga sebenarnya. Dan ada macam kisah yang misteri lah kan. Sebab lah Hamid kan, Pak Hamid tu datang dan tunaikan janji dia untuk menghadiri majlis perkahwinan anak perempuan si Pak Azizan ni kan. Tapi betul ke tak ataupun itu adalah mainan syaitan ke dan sebagainya, itu pun kita pun tak tahu kan. Wallahualam kan. Moga-moga kalau katalah betul itu yang dia nampak, dan kita boleh doakan lah ya Pak Hamid, dia urusan dia dipermudahkan lah kan. Aiman Hafizul kata, Cip saya bersurai dulu. Okey Aiman, dan selamat tidur. Dah pukul 12.45 ni, kita pun dah bersiaran lebih kurang dekat 2 jam lebih pada malam ni. Saya rasa itu saja guys untuk malam ini. Tadi saya nampak Kak Noni cakap, dia kata, yes, tak kira lelaki atau perempuan, jenazah tetap pakai, apa tu, pacal. Pacal ke pacai? Pacai tu apa? Saya tak berapa arif tentang benda ni. Pacai tu apa? Dan mungkin anda boleh explain sikit apakah maksud pacai tu. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ini di Markas Puaka. Kita dah kongsikan lebih kurang dalam 6 buah kisah pada malam ini, dan juga satu panggilan telefon daripada Kak Fai untuk malam ini. Dan ada tadi saya ada baca satu soalan daripada salah seorang daripada subscriber. Dia kata, you know Cip, kalau event Cip pada 30 Ogos nanti, boleh tak kalau Cip bawa angin datang, dia kata kan. Nak kata boleh ke tak tu, saya tak berani nak janji, sebab kan you know kalau kita nak jemput Ain ataupun sesiapa subscriber yang pernah featured dekat dalam the segment, agak susah juga sebab kita tak tahu macam mana diorang punya schedule kan, diorang punya schedule dan sebagainya. Jadi banyak orang kata perancangan ataupun scheduling yang kita kena buat. Kita pun tak tahu diorang punya timing macam mana, tapi saya cubalah saya cuba sedaya upaya saya sebaik mungkin untuk bawa Ain di di event tersebut di Puaka at 18. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan ataupun untuk buat satu announcement, di mana kita masih lagi dalam perancangan untuk menjayakan satu event, iaitu Puaka at 18 di SS 18 Subang Jaya yang bertempat di Markas Kirimenko. Dan orang kata tempat tu
tak ramai orang lah yang boleh masuk. Mungkin lebih kurang dalam 50 ke 60 orang yang boleh masuk kan. Jadi kita akan keluarkan RSVP form pada bulan pada hujung bulan ni, insyaAllah. Kita akan keluarkan RSVP form. Jadi the first 50 orang yang pertama, kamu anda akan orang kata anda akan boleh hadir lah, boleh hadir untuk event puaka L18. Jadi maknanya sesiapa yang dah isi form tu, janganlah korang tak datang pula kan. Jadi kesian pula kan. Macam katalah korang dah isi form, isi tapi macam tak tahu nak datang ke tak kan. Datang pun tak kisah, datang apa, tak datang pun tak apa. Jangan buat macam tu, sebabkan mungkin ada orang yang betul-betul nak datang tapi sebabkan dah penuh, tak dapat datang kan. Jadi betul-betul lah, you know, kalau anda rasa macam nak datang, nak hadir kan. Dan event tersebut adalah event yang saya akan jayakan dengan Kirim & Co dan juga Acap Situkan Cerita, di mana kita akan berceritakan tentang kisah-kisah seram yang dikongsikan dengan kita, dan juga para penonton berpeluang untuk orang kata bersama-sama dengan kita orang dekat atas stage. Okay, stage bukanlah stage tinggi, tak adalah, stage biasa je, ya, berpeluang untuk bersama-sama dengan saya menceritakan tentang kisah-kisah seram yang anda ada. Kita akan buat podcast session dekat situ. Jadi benda yang agak berbeza yang kita nak cuba ketengahkan. Dan saya minta maaf untuk event pada hari tersebut, kita tak akan buat live session di YouTube. Jadi maknanya itu adalah content eksklusif untuk sesiapa yang hadir saja. Jadi mungkin kalau anda yang tak dapat hadir, yang nak tengok rancangan tu, mungkin anda, saya tak nak janji, tapi mungkin selepas 1 minggu atau 2 minggu baru anda dapat tengok dekat YouTube. Jadi untuk pada hari itu, itu adalah hanya eksklusif untuk penonton yang hadir saja. Okay, sama ada makan ke tak, saya akan cuba usahakan, you know, saya akan cubalah, saya dan juga daripada Kirim & Co, kita akan cuba sebaik mungkin untuk menjayakan event tersebut, ya. Terima kasih Faizal di atas sumbangan besar daripada anda sekali lagi. Dia kata puaka L18 30 hari bulan Ogos di SS18 Subang Jaya, The Segment, si Acap Tukang Pencerita dan beberapa YouTuber akan dijemput. Okay, RSVP akan opening soon. Jadi nantikan di community update ataupun di Discord The Segment. Betul. Jadi kita akan cuba juga untuk menjemput beberapa orang YouTuber kalau diorang ada masa. Kalau diorang tak ada masa, dan mungkin saya dan Acap Situ Kampus Cerita yang akan mengendalikan event tersebut. Okay. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ini, dan insyaAllah besok hari Jumaat kita akan berjumpa lagi sekali di rancangan Markas Puaka dengan lebih banyak kisah seram yang kita nak ketengahkan pada malam esok. Jadi saya rasa itu saja guys untuk malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga kita berjumpa lagi.